Selamat malam, Dok. Ya, selamat malam. Alhamdulillah. Ini kita teman-teman baru tiga tuh, Dok. Sambil nunggu aja ya, Dok. Ya, tunggu aja. Ini di mana, Dok? Lagi di Jogja. Oh, tunggu ya. Iya. Kegiatan apa? Pelatihan itu TOT kontrasepsi. Oh. Tadi nggak kelihatan di itu di ruangan. Ya nggak ada mobilnya juga di itu di Cimacan ya. Cimacan. Ya kalau mobil-mobilnya ada di Cimacan, pasti ini orangnya nggak ada. Ya lebih gampang soalnya naik angkutannya Benar. daripada di Ciloto susah dulu sampai jalan kaki itu pagi-pagi Penyebabnya ya. subuh-subuh iya dari bawah ke atas. Ini pertemuan terakhir ya, Dok ya? Ya, terakhir Untuk membahas tugas, membahas ya. tugas. Nah. Siap. Jam 7 kan mulainya ya? Ya, masih ada 15 menit lagi. Iya, makanya Ya. kita tunggu aja lah. Ya.
Bingung belajar yang mana dulu? Playlist belajar pilihin yang cocok untukmu. Yuk cobain sekarang. Cuma kami mencoba menjadi yang terbaik, melayani bangsa dengan sepenuh hati. Berallah kami junjung teguhkan diri dan jadikan pedoman serta kekuatan. Kami ada di sini untuk mengabdi, laksanakan tugas kebanggaan negeri. Berorientasi tuh melayani bangsa dengan akuntabilitas tinggi. Kami ada di sini tugas dengan hati, tunjukkan kompetensi dalam harmoni. Melayani bangsa, loyal tanpa batasannya. Selalu adaptif dan berkolaborasi, bergandeng tangan satu tujuan. Menjadikan ASN lebih berakhlak, bekerja sepenuh hati, tulus membantu sesama. Dengan bangga kami Dokter Edi, rajin udah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih 7 menit. Masih 7 menit lagi ya. Iya. Sambil meriksa, Pak, meriksa penugasan. Oh iya, penugasannya di kolam jar ya. Iya. Pancep ya jadinya penggantinya ya. Ya, saya ikut gabung aja Pak Edi enggak ini. Iya. Semoga ya. Iya, lanjut. Sehat. Cing sehat Pak Edi. Amin. Sama-sama Pak. Amin. Baru gua Pak Edi. Saya baru pulang dari sana, Kulon Progo. Oh iya? Yang ini teori. Oleh oke dong ya. Keblek. Iya.
Baik, Pak, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya kameranya di open ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama Bapak Pancet, mungkin untuk sementara mendampingi adik-adik karena Pak Rizky. Pak Rizky lagi ada kegiatan ya yang nggak bisa ditunda. Jadi udah hadir semua ya, 1, 2, 3. Di kelompok ini berapa adik-adik? Berapa ini? 9? 9 orang, Pak. Oh, 9. Baiklah, karena waktu 3 menit lagi ya, Bapak. Pengampu kita juga masih sibuk. Perluasan udah pada beres, adik-adik? Kedengaran ya? Iya, sudah, Pak. Oh, ya. Ya, sudah. Sudah, Pak. Ini pertemuan kedua ya. Pertemuan terakhir mungkin agenda dua. Besok sudah memasuki agenda ketiga ya. Besok agenda ketiga di pengampunya siapa? Bu Rika atau Pak Wawan? Pak Wawan, Pak Wansa? Wawan, Pak. Pak Wawan ya. Berarti Pak Wawan nanti besok siang ya. Dok, gimana dok? Lagi azan di sini, saya tunggu dulu. Aja, siap, nunggu aja. Selesai tunggu azan ya. Dulu ya, beres. Siap, supaya ini enak. Ya, saya mulai saja ya. Siap, dok. Seperti biasa, adik-adik, siapa yang petugas? Oh iya, laporan dulu ya. Silakan. Mas Agus, siapa Mas Agus? Laporan sekarang siapa? Panji.
warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan Pak, lapor ke CPNS golongan 3 angkatan 10 untuk kelompok 1 hadir 9 orang lengkap siap mengikuti pembelajaran laporan selesai. Ya, laksanakan. Sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, mari kita berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Lanjutkan. Ya, baik. Makasih ya. Nanti kalau lapornya nggak begitu ya, nanti diajarin kali ya cara melaporkannya ya. Nggak apa-apalah. Saya buka saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ya. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Salam sejahtera untuk semua ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun agak ngantuk nggak apa-apa ya. Soalnya siang harinya saya sibuk di rumah sakit ya, pelatihannya berada di Bangsal, di rumah sakit, bukan Bangsal, di poli pelayanan kontrasepsi, jadi nggak mungkin saya membuka kelas di situ ya. Ya, untuk kali ini silakan kita akan langsung membahas penugasan yang sudah dilakukan ya, tapi mungkin tidak semua ya. Tidak semua ditampilkan ya, karena nggak cukup waktunya. Paling ada beberapa. Terus untuk tugas yang pertama yang kita sebut sebagai berakhlakologi ya, berakhlakologi di sekitar ya, kalau nggak salah gitu ya judulnya ya. Ya, siapa yang mau mempresentasikan, siapa? Silakan. Ayo, silakan, kok jadi pada diem semua. Silakan dipresentasikan boleh, hasilnya. Ya, silakan. Ya, Agus, silakan. Ya, Agus. Izin share screen ya Pak ya. Ya, silakan. Sudah kelihatan ya teman-teman? Ya, sudah. Ya, silakan dipresentasikan. Jadi ini tugas berakhlakologi di lingkungan kerja. Saya ambilnya di ruang intensive care. Ruang intensive cardiovascular care unit. Jadi saya meneliti nilai-nilai berakhlak yang ada di ruang ICVCU. Jadi pertama berorientasi nilai berorientasi pelayanan, saya ambil panduan kode etika dari ASN yang di itu Pak, yang di panduannya memahami ya, dan memenuhi kebutuhan masyarakat, 2 ramah cekatan solutif dan dapat diandalkan, 3 melakukan perbaikan tanpa henti. Praktek berakhlak di lingkungan kerja di ruang unit ICVCU. Untuk yang pertama memahami itu, ruang ICVCU rumah sakit jantung harapan kita mengetahui dan memahami bahwa perawatan dari penyakit jantung koroner sangat dibutuhkan di Indonesia. Oleh karena itu, unit CVC menjawab dengan fasilitas dan staf yang sangat berkompeten di bidangnya. Kemudian yang kedua, tangguh merupakan slogan dari ruang ICVCU. Dan sebagai bukti bahwa unit CVC memberikan pelayanan yang cekatan seperti yang dapat diandalkan. Kemudian ruang CVC mengadakan ronde keperawatan setiap minggunya, setiap hari Selasa jam 7.15 sebagai usaha untuk melakukan perbaikan tanpa henti dalam memberikan pelayanan prima. Kemudian yang akuntabel, paduan kode etik ASN-nya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. 1, mencerminkan nilai pelaksana tugas dan jujur, melakukan operan dengan metode SBAR merupakan bentuk tanggung jawab cermat agar masalah pasien bisa di follow up dengan baik. Kemudian kedua, ruang ICVU senantiasa mematikan suatu alat yang habis pakai, kemudian mempersiapkan alat tersebut
agar siap digunakan saat dibutuhkan. Kemudian perawat dan staf tidak menggunakan alat medis untuk kepentingan pribadi dibuktikan dengan alat yang tidak jadi dipakai oleh pasien dikembalikan lagi ke farmasi. Kemudian kompeten meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2, membantu orang lain belajar. 3, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 1, perawat ICVCU, sebagian banyak berpendidikan S1 dan nurse. Adanya ahli CRRT, continuous renal replacement therapy, dan adanya ahli IABP. Kemudian, ruang ICVCU kerap mengajarkan perawat di rumah sakit luar yang mengikuti program kardiovaskular dasar untuk mengajarkan ilmu kardiovaskular dasar. 4, harmonis, kode etiknya menghargai setiap orang ataupun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Praktiknya, staf ruang ICVCU memiliki banyak latar belakang suku dan mampu bekerja sama tanpa melihat itu. 2, sesama staf selalu membantu teman yang lain bila ada kesusahan. Kemudian, ruang ICVCU sering rutin melakukan makan bersama pada hari Jumat dengan tema Jumat Berkah untuk meningkatkan keakraban yang erat. Kemudian nilai loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setia pada NKRI. 2, menjaga nama baik ASN pimpinan institusi negara. Praktiknya, perawat dan staf ICVCU melayani pasien tanpa membeda-bedakan latar belakang pasien, melaksanakan sesuai dengan prosedur rumah sakit sebagai kode etik perilaku di sana. 2, sikap saling menghormati, akrab, dan berbaur merupakan sikap yang ditanamkan oleh setiap orang di CVC. 6, adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2, terus berinovasi mengembangkan kreativitas. 3, bertindak proaktif. Praktiknya, perawat rutin melakukan kajian tentang cara perawatan kardiovaskular terbaru untuk menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2, ruang ICVCU sering mengadakan seminar tentang perawatan kardiovaskular. 7, kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Praktiknya dalam lapangan, perawat merupakan rekan dokter, tidak ada siapa bawahan atau atasan. Rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita mempunyai tim paliatif untuk sebaik kerjasama membawa pasien menuju akhir kehidupan yang bermartabat. 3, pemanfaatan rekam medis secara digital merupakan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai pelayanan yang prima kepada pasien. Ya, itu sekian Pak dari yang bisa saya jabarkan dari tugas barakologi di rumah kerja Pak. Ya baik, makasih atas presentasinya ya. Jadi memang kalau kita perhatikan nilai-nilai organisasi yang juga dikerja itu sebetulnya mengamalkan nilai-nilai berakhlak, ya. Dan seperti saya katakan sebelumnya bahwa nilai berakhlak itu adalah nilai-nilai kebaikan, ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ya tentu harus berakhlak kan gitu. Ya sebetulnya seperti itu ya. Jadi apapun rumusannya, ya sebetulnya nilai-nilai yang disepakati organisasi tentu adalah nilai-nilai yang luhur ya, nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebaikan kan. Nah, karena menjunjung tinggi kebaikan tentunya akan klop dengan yang namanya berakhlak, tentu tidak akan bertentangan dengan berakhlak ya. Ya selanjutnya ya, jadi kalau sudah diuraikan prakteknya, tentunya pada saat mempraktekkan nilai-nilai berakhlak tentunya ya itu tadi ya, ketika bekerja kita harus yakin bahwa kita itu melakukan kebaikan sebetulnya, makanya kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya ya. Itu sih sebetulnya ya inti dari agenda 2 ya, supaya kita ini seperti kemarin filmnya ya, harus kuat ya, seperti siapa kemarin tuh, siapa ya tokohnya ya, kemarin mutarin film kan walaupun keputus ya, siapa ya namanya lupa, Pak Arwoko ya. Nah Pak Arwoko itu kan dalam situasi kondisi tetap memegang kebenaran gitu ya, kebaikan gitu ya, dan ternyata ya seperti itu, namanya ujian dari Tuhan itu ya kan nggak akan lama ya, ya dia ibaratnya kita kalau sudah teruji tentu ujian itu akan lepas dengan sendirinya ya, setelah itu ya berlalu, hidup itu berlalu ya,
Dan akhirnya siapa? Anaknya yang kecil itu, yang perempuan itu, Lisa ya. Lisa akhirnya mencontoh kebaikan yang dilakukan oleh bapaknya. Ya, ya, kata kuncinya di film ya, kemarin itu adalah apa? Semua akan kembali ke asal, katanya ya. Dari manapun dia, bagaimanapun dia, semuanya akan kembali. Ya, kembali kemana? Ke Tuhan, kan? Ya, gak mungkin kita akan selamanya hidup di sini. Ya, itu suatu saat kita akan kembali, ya. Nah, kembali dalam keadaan yang sama ketika kita dilahirkan, kan gitu ya. Nah, dan setelah itu kebaikan akan lahir dari kebaikan sebelumnya. Ya kan? Gak mungkin kebaikan lahir dari suatu kejahatan. Ya, kalau kita pengen punya anak yang soleh, ya kitanya harus soleh dulu. Ya, walaupun mungkin suatu saat kita kepleset, tapi segera bertobat, kan itu ya. Karena kebaikan akan lahir dari kebaikan sebelumnya. Ya, walaupun sudah terlihat absurd, absurd itu sulit ditemukan ya, kebaikan itu yang bertahan, kan gitu. Kata-kata terakhirnya dari film itu kan seperti itu. Nah, sekarang tinggal pilihan kita, apakah menjadi orang yang bertahan? Banyak sebetulnya, cuma nggak kelihatan. Ya, banyak sebetulnya, banyak banget. Ya, cuma nggak kelihatan. Ya, namanya orang baik itu tidak pernah ujub deh. Ujub itu apa? Pamer ya. Ya kan? Tapi dia ada dan dia bertahan gitu loh deh. Ya, sementara kalau yang jahat-jahat atau yang nyebelin itu kan selalu ada kelihatan itu. Ya, di samping kanan kiri dan ya itu yang bisa kita lihat kan, tapi walaupun tidak bisa kita lihat belum tidak berarti tidak ada, banyak sebetulnya, cuma nggak kelihatan ya. Kita mau bergabung dengan kaum yang mana gitu ya, kaum yang bertahan dalam kebaikan ataukah kita ikut-ikutan yang lain kan gitu ya. Cuma ya bagaimana mungkin gitu ya, ibaratnya bukan bagaimana mungkin sih, Tuhan itu kan maha adil ya, walaupun maha pengasih maha penyayang tetap maha adil, gak mungkin dong kita akan disamakan ya, kita yang ibaratnya walaupun bertobat ya banyak dosa, tidak mungkin disamakan dengan orang yang memang dari awal sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik ya, usahanya itu kan tidak mungkin disamakan gitu ya. Ya itu ibaratnya seperti itu. Ya. Lama deh ya. Habisnya saya kan suka ini, suka komentar ya. Makasih ya di Agus ya. Iya, izin stop ya. Share sih, Pak. Ya, oke. Okay. Selanjutnya ada lagi enggak yang mau presentasi untuk tugas satu? Silakan. Untuk tugas satu silakan, ada lagi yang mau presentasi? Kalau tadi kan dari apa, ICVCU ya, CU ya, singkatan apa itu ICVCU, kok baru dengar saya ya? Kalau di rumah sakit ini Pak namanya CICU Pak, ICCU. Oh, ICCU. Oh iya. Tapi kenapa jadi ICVCU? Ciri khas Pak. Nggak, yang setahu saya kan ICU. Kalau saya dulu sih di rumah sakit daerah belum ada ICCU ya, karena belum ada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ya. Nah, saat itu masih di bawah kekuasaan saya itu ya, ICU. Ya, begitu ada dokter anestesi datang baru saya serahkan sebagian kekuasaan saya. Iya. Ternyata ada juga ICVCU. Iya, Pak. Baru dengar saya ya. Iya. Nah, begitu terjadi perpindahan, maka terjadilah konflik. Ya, konfliknya bukan di antara kita sebagai kepala UPF-nya ya, tapi justru di perawatnya. Ya, kemarin itu ada juga yang membahas mirip dengan apa yang terjadi di rumah sakit daerah pada saat saya menjabat ya. Itu konfliknya berkisar pada serah terima pasien. Ya, dari bangsal ke ICCU. Nah, kemudian bangsal penyakit dalam kan juga merawat
penyakit jantung ya, ya ke ICU. Nah itu pernah jadi hal yang merepotkan saat itu ya bagi perawat ya dan kepala ruangan ya. Itu tapi kalau sekarang mungkin sudah enggak ya, sudah ada prosedurnya ya. Saat itu loh, karena terjadi perpindahan kekuasaan dari penyakit dalam ke anestesi. Jadi dokter anestesi dulu menjabat sebagai kepala UPF ICU. Ya. UGD bagian dari bedah, gitu kan. Bedah itu berkuasa di bangsal bedah, poli bedah, kemudian apa? Apa ya satu lagi ya UGD UGD itu masuk ke bedah ya, kalau penyakit dalam itu ICU, terus bangsal, poliklinik, fisioterapi, gizi, nah itu ya. Saat itu seperti itu pas saya menjabat ya. Ada yang mengambil ini permasalahan serah terima pasien? Ada nggak perawat? Itu kan biasanya masalah di ruangan ya, di kepala ruangan itu biasanya ya, keperawatan itu. Nggak ada ya, nggak ada yang ngambil permasalahan atau isu dari serah terima pasien, misalnya dari UGD ke bangsa penyakit dalam, atau dari kok penyakit dalam ya, kok saya soalnya penyakit dalam ya, atau misalnya serah terima dari ICU ke bangsal gitu ya, kan biasanya juga kalau tidak menyerapkan SOP dengan benar itu jadi masalah. Yang kasihan siapa? Pasiennya, lama itu ya, lama dia nggak bisa pindah-pindah itu pasiennya, padahal sudah seharusnya pindah. Ya, kalau dari bangsal ke ICU biasanya nggak ada masalah, langsung diterima ya, karena kan emergency. Nah, dari ICU ke bangsal ini yang agak lama biasanya ya, biasanya seperti itu. Akhirnya di ICU penuh itu, ya rame gitu. Padahal ya sebetulnya nggak usah dirawat di situ ya. Sementara bangsal juga penuh. Yang paling penuh kan bangsal penyakit dalam biasanya ya. Kalau banyak bangsal bedah itu biasanya ada yang cepat pulang, 3 hari pulang kan gitu. Penyakit dalam 1 minggu, 2 minggu gitu kan. Ini jadi curut soalnya. Ya. Habis kalian rumah sakit sih, sekalian aja ngobrol ya. Ya itu kalau menjadi kepala, permasalahannya itu macam-macam ya, Dek ya. Tapi kan adik sekarang berusaha untuk menjadi pegawai yang baik ya. Dan juga membina diri menjadi orang yang baik, kan gitu sebetulnya ya. Tidak hanya sebagai pegawai yang baik, tapi menjadi pribadi yang baik juga. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, salah satunya ya, ibaratnya jembatan keledai ya. Jembatan keledai itu hal-hal yang mungkin praktis ya. Salah satunya adalah dengan menerapkan berakhlak. Itu sebetulnya itu deh ya. Makanya nanti pada saat aktualisasi, sebaiknya kegiatan itu lebih ke arah kegiatan sehari-hari deh ya. Nah, misalnya apa tadi ya, misalnya serah terima pasien itu kan sebetulnya kegiatan yang dilakukan oleh perawat ya kan, atau mungkin ngelihat ini apa pola tidur, kok pola tidur apa, jadi pasien tuh kadang-kadang kan tidurnya itu kan bangsal bedah ya, itu kadang-kadang kan tidurnya statis ya, itu pasien itu akhirnya bisa muncul apa dekubitus atau apa itu ya. Nah itu kan ada caranya dalam keperawatan, mungkin tidak diterapkan itu juga boleh deh ya. Jadi tidak harus edukasi atau kegiatan misalnya mengoptimalkan tirah baring ya, tata laksana ya, tata laksana tirah baring gitu kan pada pasien ini, pasien di bangsa, atau mungkin ya banyaklah sebenarnya keperawatan ya. Saya kan taunya sedikit deh ya. Nah, tapi saya gemes juga kalau ngelihat
rekam medik keperawatan itu selalu kosong, itu saya gemes itu. Biasanya saya tanya, ini siapa yang jaga ini? Perawatnya siapa? Kenapa nggak diisi? Nah, itu ya. Perawatnya sibuk sibuk ngurusin yang lain, ya maksudnya tuh saat itu ya, saat itu loh ya. Kok sekarang kan sudah profesional ya. Ya ada lagi, siapa lagi? Satu lagi deh ya. Untuk tugas yang pertama, tadi siapa yang mau mempresentasikan tadi? Siapa yang tugas yang pertama yang individual? Silakan, ah nggak usah ditunjuk ya dek ya. Mau Irza pak? Ya Irza, ya silakan dek Irza. Izin share screen ya pak? Ya silakan. Selamat malam Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Yang pertama yaitu terkait berorientasi pelayanan. Dari sini penerapannya itu untuk indikator memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Terus juga kalau di rumah sakit RSAB Harapan kita tersedia customer service sehingga dimudahkan pasien untuk bertanya gitu. Terus selanjutnya indikator ramah, cekatan, dan dapat diandalkan penerapannya itu dengan cepat tanggap dalam memberikan respon terhadap kebutuhan pasien. Misalkan kalau ada bel, perawat langsung ke kamar pasien. Lalu selanjutnya itu melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Dan juga menerapkan prinsip 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun kepada pasien. Terkait indikator melakukan perbaikan yang tiada henti dengan cara seperti memberikan kuesioner kesan-kesan saat pasien pulang gitu untuk mengevaluasi bagaimana pelayanan selama dirawat di rumah sakit. Terus yang core value ASN akuntabel, indikator yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi dengan cara bekerja sesuai shift dan datang tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan jadwalnya, dan juga melengkapi dokumentasi keperawatan. Karena dasar awalnya di dokumentasinya kan, Pak. Terus yang kedua, indikator menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efektif dengan cara menggunakan dan menjaga baik fasilitas yang ada di rumah sakit. Terus selanjutnya itu, indikator tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan dengan cara tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pasien dan keluarga yang kompeten. Indikator yang pertama, meningkatkan kompetensi diri dengan cara mengikuti pengembangan diri yang biasanya dilaksanakan di rumah sakit, kayak sekali seminggu biasanya ada diskusi refleksi kasus, jurnal reading, sama ilmiah keperawatan. Lalu selanjutnya itu membantu orang lain belajar dengan cara memberikan penkes kepada pasien untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien. Terus yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dengan cara memberikan asuhan sesuai dengan prinsip etik keperawatan. Melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan SPO yang berlaku. Selanjutnya itu harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dengan cara berteman dengan siapapun tanpa memandang latar belakang suku, budaya, dan agamanya. Terus juga memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakannya. Yang kedua yaitu suka menolong orang lain dengan memenuhi kebutuhan dasar pasien dan juga menolong rekan kerja yang kesulitan. Selanjutnya itu membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan cara menggunakan komunikasi yang efektif dan juga menciptakan hubungan kerja yang baik. Yang loyal, penerapannya dengan cara menjalankan tugas sesuai dengan pedoman Pancasila, UUD, dan juga kode etik profesi. Selanjutnya itu menjaga nama baik ASN dengan cara menjaga nama baik rumah sakit, profesi, diri sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku. Menjaga rahasia jabatan dan negara dengan cara menjaga rahasia data-data pasien. Jadi tidak asal membicarakan rekam medis pasien. Terus selanjutnya yang adaptif, penerapannya dengan cara melakukan orientasi ruangan, terus juga saat ada mobile dibutuhkan tenaga di ruangan lain, kitanya juga cepat beradaptasi. Terus juga dengan cara
berusaha selalu upgrade ilmu dengan membaca-baca materi dan juga menerima baik setiap saran dan kritikan yang diberikan. Yang ketujuh, kolaboratif dengan cara kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain seperti dokter, gizi, apoteker, dan lain-lainnya dalam memberikan asuhan kepada pasien. Terus juga berkonsultasi dengan tim farmasi tentang tata cara penyimpanan obat yang mungkin belum semuanya tahu bagaimana cara penyimpanan obat di ruangan. Dan juga yang terakhir dengan pemanfaatan aplikasi smart di rumah sakit untuk pendokumentasian CPPT, TBAK, dan SBAR. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya, De Irza ya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk kedua presentan. Tepuk tangan elektronik ya. Ya, baik. Setelah presentasi dari kedua presentan tadi, ya kira-kira ada yang perlu didiskusikan nggak? Ini kan contoh di tempat kerjanya masing-masing ya. Tentu akan berbeda ya. Ini kedua-duanya perawat kalau nggak salah ya. Mungkin ada yang lain farmasis kan, itu akan berbeda ya. Ininya apa fisik wujud penerapannya, tapi nilai-nilai dan butir-butirnya tentu akan sama sebetulnya ya, walaupun apa yang dilakukan berbeda ya. Ada yang mau ditanyakan terkait penerapan sebetulnya apa sih inti dari tugas pertama, ada yang tahu nggak? Apa inti dari tugas yang pertama ini? Kenapa kok kita harus mencari penerapan berakhlak di tempat kerja kita? Itu ceritanya ya. Apa deh? Intinya apa? Itu adiknya suruh ke depan aja itu. Dedeknya. Kasihan dia main sendiri ya. Tapi apa? Kalau diajak ngobrol juga nanti gak ngerti dia ya. Ayo, apa intinya? Inti dari tugas yang pertama kira-kira apa? Kenapa kok disuruh mencari ya? Kok capek-capek mencari? Hanya mengarang-arang. Enggak ya, mudah-mudahan gak ngarang. Tidak berandai-andai ya, tapi apa yang nyata sebetulnya itu. Yang kita harapkan itu sesuatu yang nyata. Kalau tidak ada ya nggak usah ditulis sebetulnya begitu ya. Tapi yang nyata itu apa? Kenapa, Dek? Untuk apa? Boleh coba jawab, Pak? Ya, silakan, Dek Vina, apa? Untuk apa kira-kira? Terima kasih, Pak, waktunya. Kalau menurut Vina, kenapa kita disuruh bikin tugas yang berakhlakologi, penerapan berakhlakologi di dalam lingkungan pekerjaan, itu menjadi semangat atau pendorong kita dalam melakukan, memberikan pelayanan untuk, kalau di rumah sakit, mungkin untuk pasien, atau dalam meningkatkan kinerja kita dan kekompakan kita sesama rekan sejawat dan seluruh karyawan yang bertugas di rumah sakit gitu, Pak. Ya, baik. Jadi penyemangat kita ya. Kenapa kok bisa menyemangati kita sebetulnya? Kenapa kok bisa menyemangati kita? Kenapa bisa menyemangati? Menurut Vina itu kan menjadi kayak ini loh core value ASN, berakhlak, berorientasi pelayanan hingga kolaboratif. Jadi ini loh yang harus dilakukan supaya kita bisa memberikan pelayanan yang lebih. Jadi ini kayak tolak ukur, jadi penyemangat gitu, Pak, kalau menurut Vina. Oke, ya kan orang sains ya. Orang sains itu kan ukuran ya. Kalau orang sosial agak berbeda ya. Iya, betul, Pak. Walaupun betul itu menyemangati kita ya untuk melakukan berakhlak di selama kita bekerja. Kenapa ya? Karena itu membuktikan sebetulnya ya, membuktikan bahwa nilai-nilai kebaikan itu didukung oleh instansi kita. Gitu loh. Jadi kita nggak sendirian sebetulnya ya. Kalau kita bekerja dengan baik sambil menerapkan berakhlak, sebetulnya itu didukung oleh banyak orang sampai
tercetak dalam core value dari instansi kita gitu. Jadi jangan ragu lagi melakukan hal itu. Jangan ragu menjadi orang yang baik, ceritanya begitu. Itu dari sisi sosial ya. Kan saya kan sosial antropologi. Jadi agak berbeda cara pikirnya ya. Ya. Makanya kita harus bersemangat. Ya, bersemangat untuk didukung, ya kan? Ya, jadi adik-adik yakin ya, yakin bahwa berakhlak itu memang apa ya? Yaitu tadi ya, diharapkan dan didukung oleh instansi adik-adik tempat tempat adik bekerja. Ya. Itu bukan hal yang palsu, bukan hal yang diada-ada, memang didukung ya. Makanya kenapa adik-adik bisa menyimpang nantinya ibarat gitu ya. Ya amit-amit ya menyimpang gitu ceritanya ya. Karena sebetulnya didukung deh untuk berbuat baik. Artinya itu kesempatan kita, karena sudah didukung, ayo kita memperbaiki diri menjadi pegawai yang baik. Kan gitu. Ceritanya begitu. Jadi tidak hanya orang tua, tidak hanya guru kita dulu, ya kan? Tapi bahkan tempat kerja kita pun mendukung kita untuk menjadi pegawai yang baik. Ya, ceritanya begitu deh. Ya, jadi jangan ini ya, jangan putus asa menjadi orang yang baik walaupun di lingkungan itu tadi ya. Kalau nonton film Risa itu kan, coba lihat Risa kemarin itu kan, begitu turun dari mobil apa yang dia lihat? Di dalam mobil pun dia lihat kan ya, orang merokok gitu ya, asapnya ditiupin ke anak kecil. Si anak kecilnya gimana? Itu jahat kan ya, jahat deh itu kan ya. Terus orang meludah sembarangan, plok aja tuh ngotorin siapa itu ya. Jahat kan ya. Terus ngelihat begitu turun ada ibu-ibu ya dengan cueknya menabrak pedagang buah ya. Buahnya berantakan kemana-mana ya kan. Si tukang buahnya kebingungan ya kan gitu ya. Kan jahat ya deh ya. Terus begitu jalan lagi, kok kayaknya semua orang tuh pada jahat sih ya gitu ya. Membuang sampah sembarangan ke sungai, akhirnya sungainya mampet banjir gitu ya. Terus apalagi polisi mengambil suap gitu ya. Jadi sebel, cemberut ya si Risanya ya. Kalau kita melihat sekitar kita semuanya itu seperti itu deh. Ya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Ya, supaya adik yakin ya itu tadi ada tugas pertama. Ya, jadi tidak hanya itu tuh bukan suatu jargon atau suatu impian atau dongeng ya, tapi itu nyata, itu didukung oleh institusi kita sebetulnya berbuat baik itu, ya yakin, ada yang harus yakin gitu ya. Kalau sudah yakin kan berarti tinggal memperbaiki diri sedikit demi sedikit, tapi harus yakin itu ada. Makanya itu saya ada tugas pertama itu untuk meyakinkan adik bahwa itu didukung oleh institusi tempat kita bekerja. Jadi jangan ragu lagi deh ceritanya gitu ya, harus kuat ya, jangan seperti apa yang dilihat Risa ya. Risa aja kuat kok ya. Tapi kalau Risa kan memang dia teringat tokoh ya, ayahnya itu yang kuat. Wah, ya ayah dan ibunya kuat banget. Nah, ya mungkin ayah ibu kita juga ada, seperti itu deh. Cuma kita nggak tahu ya. Ya nggak. Kan kalau orang tua kan menyembunyikan kesulitan biasanya. Betul nggak deh? Ya, kalau dia lagi sulit, entah di mana nangisnya nggak kelihatan deh. Ya. Kalau saya pernah itu menemui ibu saya yang lagi nangis pernah ya. Tapi ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya saya main lagi aja. Ya, karena khawatirnya kalau saya ikut di situ ikutan baper, nanti tambah baper, kasihan ya. Ya, karena saya merasakan deh ya, seperti yang kejadiannya Pak Arwoko itu, saya rasain banget ya. Jadi telur itu dibagi dua deh, bukan telur ceplok ya, kalau itu kan telur bundar ya deh. dibagi telurnya satu itu. Kalau saya itu diceplok deh. Makan berdua dengan kakak saya ya. Jadi saya ngerasain deh ya. Oh, berarti memang sama mungkin gitu ya. Cuma ya karena ya itu tadi ya, kita kurang jeli jadinya kita enggak paham ya.
kesulitan orang tua saat itu, ya enggak. Tapi yang jelas doanya apa, Dek? Doanya supaya kita menjadi anak yang soleh, ya, anak yang baik, kayak gitu ya. Nah sekarang didukung oleh tempat kerja kita, kenapa tidak? Gitu. Ayo dong, gitu. Ibaratnya gitu ya. Bener nggak deh? Iya kan? Udah orang tua berkorban mendoakan kita, gitu ya. Ternyata tempat kerja kita juga nilai-nilainya memang mendukung kita untuk berbuat baik. Kenapa tidak? Gitu ya. Tinggal perjuangan kita, gitu ya. Menjadi orang yang bertahan, gitu ya. Atau ikut-ikutan jadi yang lain. Berarti kan kalau ikut-ikutan yang lain kan kitanya yang lemah ya. Mentalnya lemah berarti ya. Kalau mentalnya kuat ya kita menjadi orang yang bertahan. Sukses, sukses juga deh. Cuma ya itu tadi mungkin berbeda. Ya berbeda, berbeda wujudnya ya. Kalau kita mungkin sukses dalam kesederhanaan kan itu ya. Bukan dalam kemewahan, jangan jangan memandang kita seperti artis-artis, selebritis itu. Itu mah lain deh, udah itu mah urusan berbeda ya. Kita juga nggak tahu deh itu uang halal atau haram, kan kita nggak tahu ya ceritanya ya. Tapi kan amit-amit kita kalau dapat, ya deh ya. Ya kita mah sederhana, kan memang figur yang sederhana. Bukan berarti miskin loh deh ya. PNS itu bukan miskin, bukan, tapi sederhana. Sederhana itu berarti dia memenuhi kebutuhan yang lazim deh, ya makan, ya rumah, ya tapi tidak mewah gitu ya, ya tidak wow gitu ya. Kalau PNS kan begitu deh, sederhana deh. Yang penting kan berkah. Nah berkah itu ya banyak, ya berkah itu ya ibaratnya walaupun secara materi mungkin kalau dihitung sedikit. Tapi kita kaya deh, ya banyak kekayaan kita gitu ya, persaudaraan, kemudian apa lagi, mungkin kebahagiaan kita ya, anak-anak yang soleh kan itu ya, ya anak-anak yang menyenangkan kita ya, yang jarang sakit, ya enggak, mungkin seperti itu. Coba bayangin itu yang sudah punya anak tuh Panji tuh, kalau anaknya sakit kan repot ya. Repot dan pusing gitu ya. Kalau lagi sehat sih seneng-seneng aja. Coba kalau lagi sakit ya. Tapi kan kalau kita hidupnya baik gitu ya, ya mudah-mudahan berkah gitu ya. Kalau udah berkah kan, ya kesulitan hidup jauhlah dari kita mungkin gitu ya. Kalau kecuali kalau diuji, nah kayak saya contohnya nih kan dapat ujian juga deh. Benar deh ujiannya atas bawah depan belakang. Betul ya tahun 2021 sampai 2022 deh ya, itu. Itu saya dicoba banget deh ya, habis-habisan deh ya uang ya rumah ya mobil ya wah. Ya ya. Badan saya juga ya. Mental saya juga itu habis deh itu apa tahun yang tidak bisa saya lupakan ya, semuanya habis. Tapi apakah Tuhan membiarkan kita seperti itu selamanya? Oh tidak deh, alhamdulillah sekarang mulai bangkit lagi ya. Kayak itulah kejadiannya kayak Pak Arwoko itu ya. Saat itu kan dia diberikan pilihan menerima tawaran yang sangat menggiurkan dan yang dibutuhkan ya, saat itu kan anaknya sakit gitu ya, atau melepaskan ya atas dasar keyakinannya yang benar itu kan dia lepaskan, dan kenyataannya ia berlanjut hidup itu deh dengan membawa hikmah ya kan. Hikmahnya apa? Pembelajaran bagi kita kan gitu ya, menabung jadinya kita lebih hati-hati dalam belanja misalnya begitu kan, ya enggak, atau kita hati-hati dalam beli-beli online. Ya kan, karena sudah ya itu hikmahnya deh, itulah berkah namanya. Berkah itu seperti itu. Dan berlalu, betul berlalu. Seperti orang tua saya sekarang juga masih hidup. Ya, Dek, ya.
berlalu seperti itu, kesulitan itu ya, walaupun dengan tangisan, mungkin dengan apa, tapi kalau kita kuat, berlalu juga ya. Yakinlah deh ya. Saya ya, contohnya saya gitu ya, saya kan jadinya seperti ini. Orang tua saya masih hidup deh, dua-duanya ya. Ya, walaupun saya pernah melihat, kan gitu ceritanya, dan saya pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Risa gitu ya. Nah, tapi yang berlalu, Dek. Tenang aja, Dek. Tuhan itu ada kok, Dek. Ya, Tuhan itu walaupun tidak kelihatan, tapi ada. Ya, kalau kita selalu berusaha berbuat baik, tentu akan apa ya, berlalu, Dek. Ya, kesulitan tentu akan berlalu dengan sendirinya. Dengan membawa hikmah. Hikmah itu pembelajaran bagi kita ya. Kok anehnya Pak Edi kok ngajarinya beda ya? Enggak apa-apa, memang itu inti dari berakhlak deh. Saya sih nggak suka dengan teori-teori ya, walaupun saya orang sosial ya, sekarang kan jadi orang sosial nih, tapi sosialnya sosial yang praktik, bukan sosial yang teori ya. Antropologi kan teori deh, tapi saya lebih senang yang lebih praktikal ya. Itu ya. Ada pertanyaan, makanya tadi nggak mau nanya sih, jadinya saya cerita deh ya. Nggak ada yang nanya nih. Kalau nggak ada yang nanya, ini kok sudah mau jam 8 ya. Kita masuk ke tugas kedua ya. Tugas kedua itu apa? Tokoh panutan ya, Dek ya. Nah, siapa yang mau presentasi tokoh panutan individual ya? Siapa? Coba. Saya udah meriksa sih sebetulnya ya, orang-orangnya kok ada yang itu lagi gak ada yang lain apa gitu. Kan banyak deh ya, toko panutan tuh banyak banget ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya, minimal udah bikin tugasnya ya, sudah mencoba mencari toko panutan, mempelajari hal yang baik yang bisa kita terapkan dari toko panutan kita ya. Ayo, siapa yang mau presentasi? Oke, Pak. Panji, Pak. Siapa? Hah? Panji, Pak. Oh, Panji, silakan. Panji, silakan. Izin, siapa, Pak? Sudah kelihatan ya, teman? Ya, udah kelihatan tapi kecil ya. Tampilannya apa emang begitu ya? Ini ya, udah belum? Mana ya? Sudah besar belum, teman-teman? Oh, udah gede banget. Kalau ini gede banget. jelas. Tokoh panutan dalam korvalio ASN yang pertama yaitu yang saya ambil Taufik Hidayat ya. Taufik Hidayat merupakan seorang mantan atlet badminton tunggal putra Indonesia. Nilai korvalio ASN berasal yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Taufik Hidayat ini saking cintanya sama bulu tangkis dan bercita-cita untuk mengharumkan nama bangsa, sejak usia muda dia latihan di Gemleng sejak usia SD, kemudian latihan pagi sore seminggu 4 kali, dia sampai rela kehilangan masa bermain, semua dilakukan untuk cita-cita yaitu mengharumkan nama bangsa. Cerita true story dari beliau yaitu saat kelas 6 SD ditanya langsung oleh ayahnya apakah mau memilih sekolah atau memilih badminton, dan beliau dengan tegas memilih badminton, dan sejak saat itu dia masuk ke klub badminton dan melanjutkan sekolah di klub itu. Kemudian nilai yang kedua yaitu akuntabel. Nah, dia adalah atlet yang sangat jujur, bertanggung jawab, serta cinta pada bangsa. Jiwa akuntabel Taufik Hidayat ini terlihat ketika di Asian Games ya, ketika di ruang official,
dia sempat didatangi oleh oknum dari Federasi Badminton Malaysia secara terang-terangan menawari hadiah topik sebesar double atau triple dari hadiah yang ada di yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Namun saat itu sikap topik menolak dengan tegas dan malah topik sendiri menawarkan bagaimana kalau atas itu aja yang saya bayar pakai uang saya sendiri. Nah, ini menandakan bahwa dia adalah atlet yang jujur. Kemudian kompeten. Topik Hidayat ini memang sangat kompeten di bidangnya, terutama badminton. Nah, ini bisa dilihat dari rekor smash yang dia miliki sampai sekarang belum terpecahkan. Rekornya smashnya 306 km per jam. Kemudian juara Olimpiade Athena ini pencapaian tertinggi dari Topik Hidayat. Kemudian Asian Games selama 2 kali berturut-turut, Piala Thomas dan ratusan Piala Open, mungkin saya sendiri sudah tidak bisa menghitung. Kemudian yang ketiga yaitu harmonis. Nah, Topik Hidayat ini sosok yang rendah hati. Setelah dia pensiun, dia masih membantu dan membantu di Kemenpora. Kemudian sikapnya yang respect terhadap atlet lain, walaupun di luar badminton sekalipun, dia mau merangkul loyal. Nilai value yang selanjutnya itu loyal. Dengan adanya insiden suap dari oknum federasi tadi, Topik Hidayat ini terbukti memang memegang teguh ideologi Pancasila, bahkan pernah ditawarkan untuk pindah ke warga negara ke Singapura, dia tolak dengan tegas, padahal dia diiming-imingi dengan fasilitas mewah, kemudian gaji yang besar, dengan catatan pindah warga negara ke Singapura. Ke Singapura, tapi tetap beliau tetap menolak dan tetap tinggal di Indonesia. Kemudian perpoliti selanjutnya yaitu adaptif. Nah, pada waktu itu sekitar tahun 2002, itu dunia bulu tangkis Indonesia itu menjadi raja di dunia. Nah, dengan dominasi itu, BWF sebagai Federasi Bulu Tangkis Dunia merubah aturan poin tersebut menjadi dari poin. Dengan demikian, sistem penskoran itu akan berubah. Tapi Topik Hidayat ini cepat adaptif terhadap kondisi yang ada, sehingga walaupun dengan sistem dari poin yang diadaptasi baru, Topik Hidayat masih tetap bisa mencapai juara. Yang terakhir yaitu kolaboratif. Topik Hidayat sendiri pernah berkata, tidak ada juara yang bisa berdiri sendiri. Bagaimana dia menjelaskan, dia berproses dengan pelatih, kemudian ada nutritionis di sana, kemudian ada rehabilitasi, bahkan dengan fansnya dia sekalipun, sehingga dia bisa meraih dan mewujudkan cita-cita kecilnya dia. Untuk tokoh yang kedua, maaf Pak, izin satu tokoh atau dua tokoh Pak? Boleh dua-duanya, boleh. Baik. Dua-duanya nggak apa-apa. Baik. Untuk tokoh yang kedua, saya itu Jenderal Sudirman. Latar belakangnya satu, karena saya juga dari Unsur ya Pak, jadi saya agak mendalami Jenderal Sudirman ini. Kemudian Korpalu ASN berakhlak ini dari Jenderal Sudirman yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Jenderal Sudirman ini adalah seorang pahlawan revolusi nasional Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, dia merupakan panglima dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda. Dikenal sebagai pejuang yang gigih, meskipun dia sedang menderita penyakit paru-paru parah pada saat itu. Ia tetap berjuang dan bergerilya bersama dengan prajuritnya untuk melawan tentara Belanda pada agresi militer kedua. Meskipun kamu mendapat latihan jasmani yang hebat-hebatnya, tidak akan berguna jika kamu mempunyai sifat menyerah. Kepandaian yang bagaimanapun tingginya, tidak ada gunanya jika orang itu mempunyai sikap menyerah. Tentara akan hidup sampai akhir zaman, tentara akan timbul dan tenggelam bersama negara. Itu kutipan beliau. Kemudian akuntabel.
Nah, garis perjuangan Mulia Panglima Besar Jenderal Sudirman ini tidak lepas dari kehidupan masa kecilnya. Jiwa dan raganya dibentuk oleh lingkungan keluarga yang taat dan menghayati ajaran-ajaran Islam. Sehingga terbentuklah sifat beliau yang jujur dan bertanggung jawab. Kemudian kompeten, Jenderal Sudirman ini diangkat menjadi guru oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah untuk mengajar di His Muhammadiyah di Purbalingga. Jenderal Sudirman dikenal sebagai sosok yang adil dan sabar dalam mendidik muridnya. Pada tahun 1937, Jenderal Sudirman diangkat menjadi ketua kelompok pemuda Muhammadiyah. Nah, ketika Jepang mulai menduduki Indonesia pada tahun 1942, dia membentuk pasukan PETA pada tahun 1944. Nah, dalam PETA ini Sudirman mendapat kesempatan mengikuti pendidikan militer di Bogor. Setelah tamat, kemudian Sudirman langsung diangkat menjadi komandan batalion dan bertugas di daerah Kroya di Cilacap, Jawa Tengah. Itu bukti kompetennya dia. Kemudian harmonis. Nah, di Cilacap ini Jenderal Sudirman diangkat menjadi guru oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kemudian Jenderal Sudirman juga dikenal sebagai sosok yang adil dan sabar dalam mendidik muridnya. Pada tahun 1937, Jenderal Sudirman diangkat menjadi ketua kelompok pemuda Muhammadiyah. Loyal. Nah, ketika pasukan Sekutu datang ke Indonesia dan mempersenjatai kembali tentara Belanda yang menjadi tawanan perang, Jenderal Sudirman mengirim pasukan yang dipimpin Letnan Kolonel Diman untuk mengusir pasukan Sekutu. Misinya berhasil dan pasukan penjajah mundur ke Ambarawa. Artinya Jenderal Sudirman tidak akan pernah rela tanah airnya dijajah oleh bangsa asing setingkalpun. Kutipan beliau, robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang akan aku hadapi. Adaptif. Nah, ketika agresi militer Belanda kedua, Jenderal Sudirman mengerti bahwa pasukan penjajah datang dengan kekuatan penuh, dengan peralatan tempur yang canggih, akan tetapi teknik gerilya yang dia ciptakan mampu menghalau pasukan Belanda. Kemudian kolaboratif. Nah, kerjasama dalam medan pertempuran ditunjukkan dengan gamblang oleh Jenderal Sudirman. Bagaimana beliau berkata, Bung Besar dalam artian Bung Karno, kemudian dan Bung Hatta berjuang dengan cara diplomasi, biarkan saya yang berjuang dengan cara bergerilya. Itu kutipan beliau. Mungkin demikian Pak, dua tokoh anak bangsa yang saya paparkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Ya, mana tepuk tangannya? Tepuk tangan elektronik. Soalnya kok gini? Tangannya ini tuh, ini aja nggak kelihatan tuh. Tangan saya nggak kelihatan. Ya, jadi ada dua tokoh ya yang diusulkan ya, untuk dipelajari hal-hal baiknya ya. Yang pertama olahragawan ya. Kalau kita lihat kira-kira bagaimana sih Taufik Hidayat itu ternyata ya oke, namanya manusia tentu ada kekurangannya deh ya, ada kekurangan. Tapi ada hal baik juga yang bisa kita itu adiknya itu naik jendela itu, Dek. Aman, Pak. Aman. Aman. Yakin enggak akan jatuh ke bawah? Enggak. Itu tuh jatuh ke bawah enggak tuh? Enggak. Saya melihat anak kecil ke jendela itu kok selalu jatuh itu ya. Saya pernah nonton film soalnya itu ya. Gara-gara apa? Pengasuhnya teledor, si anak tuh jatuh dari lantai berapa itu ya. Dia melihat jendela terbuka langsung keluar aja, namanya anak-anak ya. Aku jadi khawatir nih. Apa tadi ngomong apa tuh jadinya ya teralihkan. Taufik Hidayat kita-kita kalau menurut saya sih menurut adik-adik apa sih? Orang ternyata figurnya figur bagaimana, Dek? Ya, sampai bisa menolak ya. Loh, ceritanya ya.
Memang Malaysia tuh kadang-kadang nyebelin ya. Dulu Pak. Malaysia tuh kadang-kadang nyebelin. Makanya saya belum pernah tuh masuk Malaysia itu. Ke Singapore, Thailand ya. Pernah saya masuk ya. USA pernah ya. Arab ya pernah itu ya. Tapi Malaysia kok belum pernah itu saya. Nggak tahu kenapa ya. Habis kadang-kadang beritanya menyebelin kayak gitu sih ya jadinya. Ya, apa Taufik Hidayat itu ternyata orang yang bagaimana deh? Ternyata lo ya di balik itunya. Dia itu figur yang apa deh? Cinta tanah air deh. Ya. Padahal namanya atlet itu kan ya tahu sendirilah deh atlet itu ya. Kebetulan ibu saya juga atlet deh. Ibu saya itu atlet dasar lomba. Ya zaman dulu deh tuh, zamannya Pak Karno dulu, ya itu atlet dasar lomba deh. Itu piagamnya banyak banget tuh ya. Di sekolah ada, sampai di rumah di Bandung juga masih ada itu beberapa ya. Piagam-piagam penghargaan juara deh. Tapi yang namanya atlet kadang-kadang kan begitu ya deh ya. Ketika sudah tidak masanya ya hilang. Iya. Jadi ibu rumah tangga deh. Ya. Ya. Makanya kalau melihat Taufik Hidayat yang seperti itu betul-betul orang yang cinta tanah air deh ya. Ya kalau melihat masa depan mungkin suram deh atlet itu kan. Ya, tapi dia memilih kan keren banget ya deh ya. Memilih untuk wah gitu ya, membaktikan diri pada bangsa dan negara. Itu harus contoh semangatnya itu. Ya, atlet yang mungkin masa depannya suram aja bisa begitu deh ya. Masa kita yang betul-betul akan menjadi PNS ya, ASN. Enggak ya, seperti itu. Malu deh. Ya, malu banget ya. Ibu saya juga sama ternyata ya. Kalau ditanya, "Oh, saya kan nasionalis," kata dia. Nasionalis nih, ya. Enggak mau ah katanya. Amit-amit deh katanya gitu ya. Jatuh ke tangan negara lain gitu ya. Oh, ternyata olahragawan kebanyakan begitu. Ya makanya dia mengorbankan masa mudanya ya dengan jaminan yang tidak pasti deh ya, olahragawan itu ya. Jadi kebayang semua olahragawan itu apalagi yang sudah mengharumkan nama bangsa itu dijamin cinta tanah airnya besar deh. Ya beda dengan kita ya. Kita ini kan sudah terjamin mas. Kok mereka enggak ada deh. Ya. Banyak yang akhirnya hidupnya kan susah ya. Ya. Tapi dia masih megang medalinya itu bukan karena enggak bisa dijual deh. Itu bukti dia ya cinta tanah air dia kepada bangsa. Cuma itu yang bisa membuktikan ya perjuangan dia terhadap bangsa ini. Ya, itu ya salah satunya Taufik Hidayat. Ya, walaupun mungkin ada hal negatif juga yang beredar ya. Tapi kalau saya lihat, saya jadinya tersadar deh bahwa atlet-atlet Indonesia itu cinta tanah airnya besar. Ya, olahragawan itu ternyata seperti itu. Nah, ya, kita harus bisa mencontoh. Kenapa? Devanji kenapa? Kalau rumor-rumor yang beredar di media sosial mah gosip. Ya iya. Tapi memang manusia itu tentu ada sisi negatif dan positifnya ya. Sisi positif dari olahragawan gitu ya. Ya itu deh. Ya cinta tanah airnya besar banget. Ya, bukan karena kepaksa, bukan. Dia memang cinta tanah airnya besar. Ya, makanya wajar kalau bukan wajar lagi ya. Itu hal yang perlu kita contoh seperti itu uang namanya perlombaan deh ya yang saya rasakan ini ya saya kan juga selalu ikut lomba deh mulai dari SD itu kan namanya porseni ya porseni sampai akhirnya waktu SMA itu ada olimpiade ya
Olimpiade Matematika, Olimpiade apa gitu ya. Sebetulnya penuh rekayasa deh sebetulnya. Jujur aja deh ya. Jujur aja penuh dengan rekayasa deh. Ya. Makanya waktu SD itu kan saya belum nyadar ya dengan rekayasa. Kenapa sih kok saya selalu kalah kalau porseni gitu ya. Tapi begitu SD NEM saya kan tertinggi deh. Tertinggi di Jawa Barat saat itu ya NEM-nya loh ya. Masa sih porseni kalah melulu, NEM-nya kok paling tinggi kan gitu. Kan nggak masuk di akal ya. Tapi ya saya sih nggak peduli. Lama-lama saya akhirnya saya menyadari. Ternyata perlombaan itu penuh dengan rekayasa. Sebetulnya ya. Saya melihat sendiri soalnya. Pertandingan tinju. Saat itu ada pertandingan tinju dan saya kan masih tugas di Kesdam. Bertugas sebagai petugas kesehatan. Waduh deh, itu duitnya deh. kalau jadi tim kesehatan kan kelihatan itu tim juri-juri itu deh itu kenapa juri itu nggak kelihatan deh, nggak kelihatan kelihatan kepalanya doang kan ya, di bawah itu duit deh, kok mengalir, dia cuma juri itu cuma tugasnya ngitungin duit deh, aneh kan ya, itu baru saya tahu loh itu duit dari mungkin dari judi ya, kan kalau tinju itu kan ada judinya ya, ngitungin duit deh kerjaannya. Peng, gitu kalau udah waktunya itu kan. Setelah itu ngitungin lagi duit. Hah, banyak banget duitnya. Dan itu nggak keciprat ke saya. Saya itu cuma dibayar berapa ya? 10.000 atau 20.000 ya. Sementara perawat saya cuma 5.000 rupiah yang ditempelin di jidat gitu perawat. Tentara yang ini dok katanya. Padahal saya yang lihat tuh duitnya wah. Jadi menang angka itu rekayasa itu sebetulnya menang angka itu. Kalau banyak yang judi itu jagoin itu orang itu kalau secara angka bakal menang deh. Makanya saya kalau udah tahu gitu rekayasa ya. Olimpiade juga mungkin rekayasa juga kalau nggak telak ya. Kecuali kalau telak banget menangnya ya mungkin nggak bisa juga. Itu pun masih bisa direkayasa itu. Tapi kalau melihat ceritanya Taufik Hidayat itu berarti ya membuktikan bahwa atlet-atlet itu memang cinta tanah airnya besar. Ya. Dia sikap baik. Wah, itu yang perlu kita teladani ya. Kalau Jenderal Sudirman itu bukan cinta tanah air lagi, tapi apa, Dek? Jenderal Sudirman itu mentalnya kuat, Dek. Ya. Itu sampai menjadi apa ya? Simbol angkatan darat, ya. Jadi kalau Adek ke angkatan darat, kebetulan kan pegawai Ciloto. Nah, sekarang ini yang Rizky itu ikut itu bela negara itu di Kemenhan, ya. Itu tuh idolanya tuh Sudirman, Dek. Jenderal Sudirman, jenderal besar disebutnya. Jenderal besar Sudirman. Ya walaupun bintangnya enggak 5. Tapi semua terutama angkatan darat dan TNI itu mengidolakan Jenderal besar Sudirman ya. Dari apanya? Dari mentalnya yang kuat. Itu mentalnya kuat banget ya. Fisik mungkin terbatas ya, tapi mental itu lebih kuat dari maksudnya itu apa ya? Jangan sampai kita kalah sama fisik ceritanya gitu ya. Kan itu yang dikatakan itu kan begitu ya, Dek ya. Coba yang tadi kan kata-katanya kan ya. Menggambarkan kekuatan mental dari Bapak Sudirman itu ya. Nah, Adek juga harus punya kekuatan mental yang begitu deh, yang wah keren banget itu ya, walaupun mungkin kita nggak bisa menyamai, tapi minimal mental kita ya kuat menahan godaan-godaan ya. Oke, ini kok lama-lama aku jadi pengen batuk ya saya. Kurang minum kali ya. Ya. Ya, itu yang coba saya tanamkan pada diri saya juga deh. Ya. Jadi mental yang kuat itu walaupun kita jalannya pincang gitu ya atau kesakitan ya. Tapi tugas akan selalu selesai. Wah, ceritanya begitu ya.
walaupun itu yang saya lakukan deh. Saya kan banyak saat, makanya kan tahun 2021 dan sampai ini nih 2022 ini baru mulai lepas satu demi satu penyakit saya ini kan. Itu walaupun saya pincang deh, saya tetap ke kantor. Makanya orang-orang tidak menyangka kalau saya itu parah sebetulnya penyakitnya ya. Ya karena apa? Ya karena menurut saya ya kerjanya harus selesai. Ya kan? Seperti Jenderal Sudirman juga kan seperti itu. Dia kan sakit paru-paru parah. Tapi dia kompeten banget deh. Ya. Mentalnya kuat banget sehingga dia menjadi kompeten. Kompetennya di mana deh? Dia bisa memimpin serangan 1 Maret. Di mana? Semarang deh. Keren kan? Yang berapa? Itu keren banget deh. Ya itu kompeten itu justru ya dia itu menjadi pimpinan atau pemrakarsa itu ya. Serangan 1 Maret deh yang di Semarang itu. Nah, itu Jenderal Sudirman tuh. Kemudian juga dia gerilya. Dia memperkenalkan sistem gerilya pada dunia deh. Sebelumnya belum ada yang pakai sistem perang seperti itu. Hanya Sudirman yang memprakarsai. Jadi kalau copyright, apa hak cipta gerilya, Sudirman, Jenderal Sudirman itulah pemiliknya. Sekarang dipakai di berbagai macam negara. Ya sekarang ya. Tapi pencetusnya Sudirman deh. Ya. Loyalitas pengorbanan, iya. Ya. Istrinya juga, ternyata istrinya itu juga nasionalis deh. Ya, dia membantu itu deh apa meminta sumbangan gitu kan pada warga yang didatangi gitu kan. Mau deh, hidup susah mau dia. Ya kuat mentalnya. Wah, itu yang saya teladani dari Pak Sudirman dan keluarganya dengan istrinya walaupun enggak punya anak ya. Ya mungkin karena sakit jadi enggak sempat punya anak deh ya. Tapi kuat. Wah, itu. Ya, kuat mentalnya, fisik. Adik-adik juga harus bisa seperti itu, ya, kuat mentalnya melebihi fisik. Fisik itu hanya fisik deh, tapi fisik bisa jadi lemah kalau mental kita juga lemah, ya. Tapi fisik yang lemah bisa tertutupi oleh mental yang kuat. Kan itu ya, kalau sebutannya Pak Sudirman apa? Menyerah ya. Ilmu bisa tinggi, tapi kalau jiwanya menyerah, sebenarnya bukan jiwa menyerah, ya itu kan istilah kuno deh, ya istilah kuno. Sebetulnya mental yang kuat, itu istilah sekarang itu mental yang kuat, bukan jiwa yang menyerah, ya. Itu kan ya. Itu kan istilah dia saat itu ya. Istilah, tapi sebetulnya maksud Pak Sudirman itu adalah mental yang kuat. Nah, itu dia ya. Oke, selanjutnya. Itu kan urusan dari saya. Ya. Dasar broadcaster ya. Broadcaster itu kalau diajak ngomong mata panjang gitu ya. Ini kalau misalnya saya berdua kayak Deddy Corbuzier itu ya. Ada orang lawan bicaranya lama itu saya tuh. Kalian bakal dicuekin sama saya. Untungnya nggak ada ya, nggak ada. Saya nggak bikin apa podcast ya. Kok bikin podcast itu bisa dicuekin lah. Ya oke. Okay. Makasih. Selanjutnya satu lagi boleh nggak satu lagi? Tokohnya siapa ya? Siapa yang mau presentasi ke ya? Terima kasih ya, ada yang mengambil R.A. Kartini sebagai tokoh. Siapa itu? Saya, Pak. Siapa mana? Saya. Oh, Mbak De Altori. Ya. Boleh ditunjukkan R.A. Kartini itu sebetulnya nenek buyut saya. Oh, kaget ya. Ya, dari ibu ya, dari ibu saya. Itu Mbah Buyut, eyang buyut saya sebetulnya. Ya, silakan, De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh panutan yang saya ambil yang pertama itu Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat, yaitu R.A. Kartini. Nah,
Dalam berorientasi pelayanan ini, seperti yang kita ketahui, di masa era Kartini mencoba memperjuangkan emansipasi perempuan, di mana perempuan yang tidak diperbolehkan mendapatkan pendidikan. Jadi perempuan biasa itu tidak diperbolehkan mendapatkan pendidikan, hanya perempuan bangsawan yang berhak memperoleh pendidikan. Beliau memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama wanita. Kartini ingin membuktikan bahwa perempuan pun harus memperoleh pendidikan dan bisa menggantikan peran laki-laki. Kemudian core value akuntabelnya, R.A. Kartini memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi, menghormati orang lain, rela berkorban, dan lebih mementingkan kepentingan bersama dibanding pribadi. Kemudian yang kompeten, walaupun berhenti sekolah setelah umur 12 tahun dan dipingit, Kartini tetap semangat mempelajari hal-hal baru saat di rumah untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Lewat kotak bacaan langganan ayahnya, ia memperkaya wawasan lewat buku, koran, dan majalah dari dalam negeri maupun luar negeri. Bacaannya juga dari berbagai tema dari sosial, politik, hingga sastra. Kemudian yang harmonis, R.A. Kartini merupakan sosok yang menghargai setiap orang apapun latar belakang orang tersebut. R.A. Kartini juga merupakan sosok yang merakyat. Sifat R.A. Kartini yang tidak senang disembah dan diagungkan selayaknya seorang bangsawan. Hatinya lekat kepada rakyat walaupun dia adalah seorang bangsawan, tetapi ia tidak gila akan derajat itu. Bahwa R.A. Kartini akan merasa amat sedih jika ada orang bangsawan yang menggunakan tingkat kebangsawannya untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kemudian yang loyal, R.A. Kartini berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Perjuangan R.A. Kartini adalah melawan diskriminasi untuk mendorong perempuan modern untuk bisa melawan stereotip daripada perempuan yang ujungnya menjadi ibu rumah tangga saja. Pada intinya, sebagai perempuan R.A. Kartini meyakini bahwa sejatinya perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama rata dalam setiap mengejar mimpi dan cita-cita untuk mendapatkan dan merasakan pendidikan yang tinggi. Kemudian yang adaptif, pada Juni 1903, Kartini berhasil mendirikan sekolah untuk perempuan di Jepara. Salah satu karya fenomenal Kartini adalah Habis Gelap, Terbitlah Terang. Buku ini mendobrak tatanan yang berlaku di zaman itu, sebab perempuan di masa itu begitu inferior. R.A. Kartini memberontak dalam karya tulisannya. Kemudian yang kolaboratif, sekolah R.A. Kartini berdiri atas berkat kerjasama bantuan dari orang Belanda bernama Konrad Tendore van Deventer. Ia merupakan tokoh politik etis yang terkesan dengan tulisan-tulisan. Kartini yang sejalan dengan cita-cita Deventer sendiri, yaitu mengangkat derajat bangsa pribumi secara rohani dan ekonomi, serta memperjuangkan emansipasi mereka. Kemudian, untuk tokoh panutan yang kedua, saya memilih Bapak Ridwan Kamil. Core value ASN berhak yang pertama, berorientasi pelayanan. Seperti yang diketahui, Gubernur Jawa Barat ini mempunyai program MOL pelayanan publik yang beberapa sudah diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Cocok Kumolo, meresmikan MOL pelayanan publik atau MPP di Munara 99 Serang, Kabupaten Bandung. Kemudian, MPP Kabupaten Bandung ini disebut-sebut sebagai mal pelayanan publik terbaik dan terbesar di Jawa Barat. Tujuan kehadiran mal pelayanan publik adalah memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan di Indonesia. Kemudian akuntabel, Ridwan Kamil atau biasa disapa Kang Emil ini bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Semenjak dilantik sebagai wali kota pada 2013 lalu, ia membuat terobosan dengan menghidupkan kembali taman-taman kota, memberikan denda kepada perokok di tempat umum, hingga mempercepat pembuatan akte kelahiran bagi warganya. Kemudian core value yang kompeten, Ridwan Kamil meluncurkan 7 aplikasi guna meningkatkan performa birokrasi Pemda Provinsi Jawa Barat. 7 aplikasi itu yaitu e-kartu, e-pensiun, e-pangkat, e-mutasi, e-KGB, e-fungsional, e-cuti. Ketujuh aplikasi baru itu dilengkapi 26 aplikasi digital lain yang menunjang kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Terbukti 26 aplikasi lama telah mengantarkan Jabar sebagai pemerintah daerah terbaik dalam anugerah meritokrasi oleh Kemenpan RB.
Bahkan sejumlah aplikasi Jabar sudah dijadikan percontohan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian yang harmonis, Ridwan Kamil sangat disukai oleh warga Bandung maupun di luar Bandung. Ridwan Kamil sering kali berkomunikasi dengan warganya melalui membalas komentar-komentar di sosial media. Dalam beberapa kesempatan, Ridwan Kamil sering memberikan motivasi kepada kaum muda dan masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana cara untuk sukses. Terutama petikan motivasi yang paling terkenal yaitu penuhi hidup dengan cinta. Kemudian yang loyal, Ridwan Kamil intens menanam nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Hal ini dilakukan agar generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Kang Emil, Indonesia terdiri dari banyak suku serta bangsa, dan Pancasila merupakan satu janji untuk menyatukan hubungan di antara perbedaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang adaptif, dalam masa kepemimpinannya Ridwan Kamil membuat inovasi dengan meluncurkan berbagai aplikasi guna mempermudah kerja dari masyarakat. Di antaranya yang pertama adalah Visfinder di Kabupaten Sukabumi yang memanfaatkan satelit untuk mencari titik lokasi berkumpulnya ikan. Kemudian yang kedua di bidang perkebunan juga ada aplikasi unggul si perut lapar atau sistem informasi peta peruntukan lahan dan perkebunan. Kemudian yang terakhir adalah Ridwan Kamil berkolaborasi menggarap proyek bersama 22 brand UMKM lokal sepulau Jawa untuk menghadirkan berbagai produk berkualitas. Ridwan Kamil juga pernah menyambut baik kolaborasi Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Pemda Kabupaten Banyuwangi dan Pemda Kabupaten Gorontalo tentang kemajuan birokrasi dan penataan pembangunan. Mungkin itu saja, Pak. Ya baik, tepuk tangan dong untuk De Altori. Tepuk tangan elektronik. Ya. Ya, ternyata mengambil dua tokoh ya, tokoh yang sudah meninggal dan yang masih hidup ya. Yang sudah meninggal ibu kita ya, Kartini ya. Kalau saya sih bukan ibu kita, yang putri ya. Yang buyut. Sama-sama dari Rembang ya, keturunan dari Rembang saya ini ya. Apa yang menakjubkan dari ibu kita Kartini itu? Apa sebetulnya, Dek? Itu keren banget loh, Dek, kalau tahu, Dek ya. Apa, Dek? Yang menakjubkan deh, sampai orang Belanda aja kaget ya. Orang Belanda saat itu juga terkaget-kaget ya. Mungkin kita belum bisa memahami ya, cuma S3 yang bisa memahami. Kalau sudah belajar filsafat ilmu baru tahu tuh. Gak juga lah deh ya. Saya akan mengenalkan ke adik semua ya. Tidak harus belajar filsafat ilmu dulu. Tidak harus kuliah S3 dulu ya. Apa deh kira-kira deh yang R.A. Kartini? Apa deh? Kalau Cut Nyadin, wah itu perjuangannya ya keren banget ya, wah itu kegigihannya dalam berjuang ya, secara frontal terhadap penjajahan ya. Kalau R.A. Kartini apa deh yang menakjubkan deh, sangat menakjubkan. Ih, masa sih gak tahu ini putri-putri Indonesia ini gimana nih? Masa kalah sama saya? Apa deh? Emansipasi wanita, Pak. Itu pola pikirnya, deh. Itu yang orang-orang Belanda sendiri belum mencapai sana, deh. Ya, jadi jenius sebetulnya Ibu Kartini itu. Ya, pola pikirnya itu posmo. Feminisme posmo, saat itu masih kolonial, feminismenya juga masih kolonial deh. Coba bayangkan, kolonial, modern, posmo, postmodernisasi. Makanya belum, sampai sekarang pun mungkin orang belum, nggak ada yang belum paham cara pikir R.A. Kartini itu, karena postmodernisasi. Apalagi saat itu masih kolonial. Ya.
walaupun tokoh yang dia dia pelajari ya itu memang tokoh apa modernisasi sebetulnya. Masih modernisasi di sana itu alirannya masih modernisasi deh. Ya masih kebendaan. Terus kolonial karena mereka penjajah ya menjajah banyak negara maka muncullah paham kolonialisme. Ini bukan postkolonialisme lagi. Postmodernisasi. Ya, dia merumuskan kedudukan wanita seperti itu. Ya, itu keren banget loh. Mungkin karena mendasarkan pada agama juga ya. Makanya pola pikirnya keren banget. Itu mengagetkan ya. Ya. Makanya dia nggak bisa kuliah ke Belanda, nggak bisa melanjutkan ke Belanda. Kenapa deh? Mereka masih kolonial cara pikirnya. Sementara yang diajukan era Kartini posmo. Ya posmo itu muncul sekitar setelah Indonesia merdeka kan. Sementara dia hidup kapan deh? Masih zaman Belanda deh. Ya, kebayang nggak deh? Menjangkaunya sangat jauh tuh futuristiknya itu, ya. Dan itu sekarang baru mulai dianut oleh feminisme, gerakan feminisme postmodernisasi, postmodern. Sekarang baru dianut itu, ya. Kalau kita kalau adik-adik membaca ya feminisme yang postmodern, prinsipnya itu lebih mendekati ke apa yang diutarakan oleh L.A. Kartini saat itu. Jadi tidak hanya kesamaan hak, tidak cuma equality, tapi equity yang disasar oleh Ibu L.A. Kartini, equity. Ya, ya, makanya pelayanan kesehatan sekarang juga yang dicari kan equity, bukan equality lagi tapi equity. Ya. Kalau adik-adik pernah membaca itu apa kesetaraan gender itu yang diperjuangkan R.A. Kartini deh. Kesetaraan gender itu kan baru sekarang munculnya. R.A. Kartini sudah membayangkan antara laki-laki dan perempuan itu seperti apa kedudukannya, laki-laki apa kebutuhannya, perempuannya pun apa kebutuhannya kan gitu, ya kan? Dengan analogi apa deh? Analoginya itu ya enggak ya setinggi-tinggi ibaratnya karir wanita kan itu ya tetap dia akan menjadi tulang rusuknya pria artinya dia harus bisa mendukung suaminya tapi suami pun tidak bisa menginjak tulang rusuk sendiri gitu ya kalau tidak mau binasa karena letak perempuan berada di jantung. Dia melindungi jantung keluarga, kan gitu. Keren nggak deh? Orang Barat belum sampai sekarang mungkin belum ngerti itu prinsip itu, deh. R.A. Kartini sudah membuat seperti itu, rumusan seperti itu. Makanya wajar saja orang Belanda saat itu menolak. Mungkin terasa gila, jadi bagi mereka itu sangat gila banget ini, itu ya. Mereka belum meyakini hal itu. Sampai sekarang tuh kaum feminisme masih merancang-rancang sebetulnya ya. Bagaimana kedudukan wanita yang sebetulnya? Ya. Jadi tinggi deh kedudukan wanita itu tinggi deh. Karena melindungi jantung. Rusuk deh, letaknya di rusuk. Bukan di kepala. Ya. Mungkin otak bisa rusak, tapi jantung kalau sudah rusak mati deh, kan gitu ya. Jadi penting banget, gak bisa itu, gak bisa diremehkan gitu ceritanya, ya. Ya itu pas banget. Nanti kalau adik belajar S3, belajar feminisme, saya kan kebetulan ngambil feminisme juga ya. Ternyata keren gitu, keren banget ya, pola pikirnya maju gitu ya, maupun zaman kolonial. Jadi adik-adik juga ibaratnya kalau adaptif, nah adaptif itu berarti bisa menjangkau ke depan juga deh, ya ibaratnya
kita bisa mencontoh era Kartini nih ceritanya ya. Jadi pikirannya tidak hanya hanya sekarang gitu di sini gitu. Ternyata enggak deh ya. Masa depan itu juga harus kita raih. Kan itu ya. Ceritanya seperti itu. Itu dari era Kartini ya. Kalau satu lagi siapa? Pak Ridwan Kamil itu sosok yang apa deh kira-kira deh? Kalau lihat dari rumusannya tadi, sosok yang apa ya? Mungkin inovatif ya, Dek, ya? Ya, inovatif ya. Kreatif, bukan inovatif, kreatif dia. Ya, kreatif aja. Sesuatu yang dulunya nggak dipikirin, dia pikirin. Jadilah taman, gitu kan ya. Yang dulunya nggak berani menilang, gitu ya. Yang parkir sembarangan di pinggir daerah berani gitu kan, jadinya lebih rapi gitu kan. Yang dulunya nggak punya hutan kota walaupun sekarang sudah tidak terawat lagi ya, tapi dia punya ide punya hutan kota gitu kan. Hutan kota deh ya, kayak di Jepang ada hutan kotanya, Tokyo ada hutan kotanya deh ya kan. Cuma nah itu tadi ya, orang-orang pembaharu itu biasanya ya, namanya juga pembaharu ya, idenya itu nggak bisa diikuti oleh orang lain, biasanya begitu. Itu kesulitannya, ya kesulitannya. Tapi bukan berarti dia itu bukan pembaharu, dia pembaharu. Cuma pelanjutnya mungkin tidak sepola pikir ya, atau setingkat pikirannya dengan pembaharu. Pembaharu kan biasanya maju. Ya, sama dengan era Kartini, bayangkan majunya berapa zaman deh itu, ya berapa zaman itu ya, kebayang saya saat itu kalau misalnya mengajukan ide itu mungkin dianggapnya orang edan gitu, ya dan tantangannya gede banget deh ya, makanya di film itu kan kelihatan ya, walaupun mungkin aslinya itu lebih besar loh deh tantangan yang dihadapi Ibu Kartini itu di masa mudanya ya, mungkin dianggap gila lah, dianggap apalah itu di mungkin dipukulin juga bisa deh ya, karena zaman itu sering dipukulin kali Bu Kartini dulu waktu mudanya karena cara pikirnya yang berbeda itu ya, dikucilkan, dipukuli gitu ya, cuma bapaknya aja yang membela ya, karena bapaknya kan rada maju juga cara pikirnya ya, sering bergaul dengan orang Belanda jadi lebih maju cara pikirnya kan. Kalau ibunya kan masih tradisional kan, ibunya ibu sambung ya. Wah, kebayang itu ya. Kalau di film sih nggak kelihatan, kenyataannya tuh yakin deh, itu udah dipukulin, udah dikucilkan, nggak disuruh makan, macam-macam ya aturan keratonnya. Ya, tapi yang bisa kita contoh adalah cara berpikir yang menjangkau ke depan, out of the box. Nah, itu ya, adik-adik harus bisa out of the box. Ya, bukan berarti di luar nalar, bukan ya. Kalau di luar nalar itu berarti yang metafisik dong. Maksudnya di luar apa ya? Di luar apa ya? Kalau out of the box itu ya, di luar kebiasaan. Maksudnya di luar, tapi tetap mendukung apa yang kita lakukan gitu ceritanya. Tapi cara berpikirnya di luar gitu. Maksudnya itu nggak kepikiran oleh orang sebelumnya. Nah, itu ya ceritanya ya. Jadi pembaharu. Ridwan Kamil juga pembaharu ternyata ya. Sama-sama pembaharu berarti ya, De Altori ya. Yang diambil ya. Yang bisa diambil adalah kita harus bisa menjadi seorang yang pembaharu. Ya. Tapi tanpa konfrontasi secara frontal, betul nggak? Di dua kali kan tidak berkonfrontasi dengan daerah-daerah lain yang sirik, gitu ya? Atau mungkin R.A. Kartini juga ternyata dia masih apa ya? Maksudnya dia bukan orang yang berbeda gitu, bener nggak deh ya? Dia tetap masih pakai kebaya, masih pakai
apa masih menggunakan tata krama tradisional kan gitu ya. Walaupun cara pikirnya sudah jauh menjangkau melewati zaman ya. Tapi dia masih tetap menjadi pribadi yang ajek gitu ya. Gitu ceritanya ya. Tidak meninggalkan tradisi ya. Tapi cara pikirnya yang berbeda. Nah, itu jadi apa ya? Out of the box tapi tidak berkonfrontasi secara frontal terhadap apa yang ada yang terjadi saat itu. Jadi bijak deh. Bijak ya. Ya. Jadi banyak yang bisa kita pelajari ya. Jadi ada juga nanti kalau misalnya menghadapi sesuatu, oh ini harusnya begini Pak atau gitu ya. Atau melihat keadaan yang jelek gitu ya, yang menurut adik, ah ini kok begini sih ya. Kan. Nah itu bisa dengan bijak deh. Nah, seperti era Kartini, ya enggak? Di saat itu zaman masih kolonial, pahamnya. Tapi dia pola bagaimana dia mewujudkan pola pikir postmodernisasinya. Kebayang ya deh ya. Tanpa harus berkonfrontasi dengan situasi kondisi saat itu keren banget. Ya enggak deh, keren banget loh ya. Misalnya adik-adik menemukan ini salah nih, ini harusnya ini kan gitu ya. Tapi bagaimana caranya itu terwujud tapi tanpa konfrontasi ceritanya. Itu keren banget kan ya, enggak ya kan. Sekolah wanita yang di Jepara itu, Jepara dan Rembang itu tetap berdiri dan jalan ya, walaupun lingkungan sekitarnya itu masih berpikiran kolonial. Kebayang nggak deh, dan feodal itu yang belajar rakyat jelata deh. Kebayang nggak deh itu, dan itu bisa jalan deh ya, tanpa harus perang ceritanya. Dan sisi apa ya ini, itu yang harus kita teladani dari tokoh-tokoh yang kita bawa ya, kita ini ya, kita pelajari ya. Oke, bukannya berarti saya promosi ya, promosi apa yang adik Altori dan adik Fanji ini ya, tapi sisi baik manusia itu kan bisa memperkaya jiwa kita ya kan, bisa membuat kita jauh lebih baik, itu yang penting gitu. Dan itu juga yang meyakinkan bahwa nah orang-orang yang bertahan itu ada gitu. Apa yang dikatakan oleh Risa dalam filmnya itu ada, itu bukan sesuatu yang palsu, bukan suatu dongeng seperti Cinderella dan sebagainya, bukan, itu ternyata ada. Makanya itu pilihan, jadi pilihan kita, kita mau mengikuti orang yang bertahan itu, menjadi bagian dari kelompok orang yang bertahan itu gitu ya, ataukah kita larut menjadi seperti orang lain kan gitu ya, gitu ya kan, pilihan ya, tapi ada resikonya juga ya. Kalau saya sih malu ah kalau ikut yang ikut-ikutan gitu ya. Malu dong, gitu ya. Malu dong sama R.A. Kartini kan, malu dong sama Jenderal Sudirman gitu ya, ya enggak, malu dong sama Ridwan Kamil gitu ya, masa sih gitu ya, dia juga bisa kok, masa kita enggak, gitu ya, lagi itu cerita. Oke, selanjutnya nih itu kan mulai ya, ini broadcaster ya. Broadcaster bekerja. Oh, aneh ya. Padahal tugasnya masih banyak ya. Tugas yang keempat. Tugas yang keempat. Kalau ketiga kan jurnal ya, jurnal harian ya. Tugas yang keempat langsung, yang kelompok. Itu apa? Tugas apa yang keempat itu? Tokoh kelompok ya, kalau nggak salah ya. Tokoh panutan kelompok ya. Nah, siapa yang mau presentasi silakan. Tokoh panutan kelompok, siapa yang mau presentasi? Ya. Karena udah hampir jam 9 ya, setengah jam lagi. Gak kerasa ya.
sama dengan dengerin cerita horor. Dulu kan ada cerita horor di radio ya, deh ya. Ada yang pernah ngalamin nggak? Atau masih ada nggak cerita horor di radio? Didengerin gitu ya. Sambil tutupin ini. Tutupin apa, pakai selimut. Takut, tapi didengerin. Itu berjam-jam itu didengerinnya. Akhirnya terciptalah pola pikir kita yang horor. Gitu. Ya. Ayo deh, siapa yang mau presentasi tugas keempat? Ya, siapa, kelompok mana? Gak usah ditunjuk lah ya. Ayo, siapa? Kalau saya sih sudah nge-save sebetulnya ya. Nah, tapi siapa deh yang mau presentasi? Gak apa-apa. Kok gak salah film ya? Bentuknya film kan ya? Ya gak apa-apa, siapa yang mau nampilin? Ayo berani dong, berani, mana keberaniannya. Oh, mentalnya kan harus kuat ya. Oh. Pak Dirman itu sampai sekarang itu menjadi tokoh panutan di angkatan darat ya. Jadi kalau ada yang apa saudara yang tentara tanya dia, tokoh panutan angkatan darat siapa? Jenderal Sudirman gitu. Kekuatan mentalnya benar-benar dahsyat ya, dan keluarganya dan pasukannya itu kan dari Siliwangi deh, pasukannya kan dari Kodam Siliwangi sebetulnya ya, dari semua tentara itu yang masih setia pada NKRI itu cuma Siliwangi ya, dan dia melakukan long march itu jalan deh dari kota. Yang mimpin siapa? Sudirman deh, Pak Dirman. Ya, jadi Kodam 3 Siliwangi itu punya sejarah yang apa ya? Sejarah nasional yang perlu kita ingat ya. Setelah Kota Bandung dibakar habis, nah, kan gitu ya, maka seluruh pasukan Siliwangi itu melakukan long march ya ke Garut, Ciamis, ya, itu ya, sampai akhirnya ke Jogja. Waktunya tuh lama deh, ya berbulan-bulan. Dan untuk memenuhi kebutuhan makan dan sebagainya, istri Pak Dirman itu beserta istri-istri tentara yang lain itu deh bekerja ya di desa itu ya, entah kerja apa, sekaligus mengumpulkan bantuan ya sembako untuk memenuhi kebutuhan tentara ya. Keren nggak? Ya, diajak menderita deh itu. Ya, makanya sampai sekarang hormat, kita masih menghormat ya Siliwangi ya, Kodam Siliwangi itu masih dihormati deh, karena cuma mereka yang berani melakukan dan sampai akhirnya melakukan serangan 11 Maret ya. Dipimpin Pak Dirman. Itu orang-orang, kebayang ya, orang-orang yang sudah berjalan jauh melewati batas budaya itu ya. Meninggalkan keluarga, sanak keluarga deh. Tapi itu bisa dilakukan loh deh oleh mereka. Itu kan pengorbanan yang luar biasa. Ya. Dan berhasil ya. Makanya adik-adik sekarang bisa ikut latsar sekarang deh. Kebayang kalau dulu gak ada yang berkorban sedemikian rupa ya. Ya, tentu adik-adik sekarang gak akan mencicipi latsar. Ya enggak. Entah jadi apa ya, gak tahu. Ya. Nah, kolonialisme itu masih berjalan kan. Iya. Oke, siapa dong ini yang mau presentasi? Ya saya, Pak. Ya, soalnya kalau nggak presentasi saya ngomong melulu, jadi ngomong aja melulu gitu ya. Ya. Silakan Pak De Agus ya, silakan De Agus. Iya Pak, boleh Pak. Jadi ya, saya boleh share screen. Share screen ya Pak, video Pak. Ya silakan. Terlihat.
Presiden Republik Indonesia ketiga bernama lengkap Bachrudin Yusuf Habibie. Dia lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau terkenal sebagai tokoh inspiratif yang sangat luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Rudy, nama panggilannya, beliau pernah mengenyam pendidikan di SMK Dago Bandung pada tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung, ITB. Setelah menyelesaikan studinya di Indonesia, Habibie melanjutkan studinya ke Jerman. Keputusan ini diambil dari ucapan Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional. Karena itu, beliau memilih jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1996. Beliau adalah sosok yang sangat berakhlak, yang mencerminkan core value ASN. Pada saat itu terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut demokrasi. Kami keinginan rakyat, pada saat itu beliau membuat Komisi Pemilihan Umum untuk menyiapkan pemilu, kemudian mempermudah pembentukan partai. Beliau memberi kebebasan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga muncul partai politik sebanyak 48 partai politik. Sifat berorientasi pelayanan beliau sangat terlihat, karena pada saat itu rakyat butuh reformasi dan demokrasi. Bapak B.J. Habibie merupakan pribadi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, beliau juga memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi. Pak Habibie selama menjabat menjadi Presiden RI telah melakukan upaya seperti melikuidasi beberapa bank yang bermasalah dan melakukan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN. BPPN dibentuk oleh beliau karena beliau bertanggung jawab dalam menyehatkan kembali ekonomi negara. Pak Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia berkat kompetensinya dalam teknologi pesawat terbang. Beliau adalah penemu teori keretakan pesawat. Beliau dijuluki sebagai Mr. Crack. Pak Habibie merupakan sosok yang sangat toleran, menghargai perbedaan baik agama maupun budaya, bergaul dengan orang yang berbeda ras, suku, dan agama. Beliau memiliki prinsip bersikap rasional, bertindak konsisten, dan berlaku adil dalam melakukan pekerjaan. Pak Habibie dikenal sebagai sosok yang cinta tanah air. Terbukti di saat ia rela meninggalkan karirnya di Jerman demi memenuhi panggilan menjadi Presiden Republik Indonesia dengan tanpa ragu langsung kembali ke tanah air. Motivasi yang mendorongnya adalah membagikan ilmu yang ia punya demi kemajuan bangsa. Crack Progression Theory yang diluncurkan oleh B.J. Habibie merupakan terobosan baru di dunia penerbangan internasional dan menjadi bukti bahwa Bapak Habibie terus berinovasi. Selain itu, Habibie Economics adalah salah satu cara yang dilakukan oleh beliau agar ekonomi Indonesia kembali bergeliat dengan mengenjot sektor industri supaya memiliki nilai tambah. Bapak Habibie melakukan kerjasama dengan IMF untuk memulihkan perekonomian negara. Beliau juga memiliki kemampuan kerjasama dalam tim yang baik dan terbuka atas masukan dan saran. Serta selalu menghimbau rekan kerjanya untuk bekerja secara profesional dan selalu menimbang beberapa masukan para menteri yang ada di kabinetnya. Itulah nilai berakhlak yang dimiliki Presiden Republik Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Beliau pantas dijadikan tokoh panutan Indonesia.
Ya, tepuk tangan ya, dong. Mana tepuk tangannya? Elektronik. Ya, itu satu genius lagi ya. Jadi Indonesia tuh banyak geniusnya ya. Banyak orang genius loh di Indonesia. Geniusnya apa? Dari Pak Habibie. Itu genius lagi. Itu memang, kalau ini memang genius secara intelektual ya. Terbukti secara secara ini ya. Apa deh? Beliau itu apa sebetulnya? Wah, apa? Apa ya? Kalau tadi itu ya, cinta tanah airnya besar ya. Terus ada juga yang apa? Di itu lupa saya. Mentalnya baja. Wah, yang mentalnya kuat banget ya. Mungkin paling kuat di seluruh dunia itu mentalnya Pak Dirman. Mentalnya benar-benar mantap lah itu ya. Terus yang satu juga postmodern di saat kolonialisme kebayang gitu ya. Ya, penggagas feminisme postmodern. Wah, ya. Keren banget kan itu. Terus apa lagi itu, lupa saya urutannya apa, jadi lupa ya. Satu lagi apa ya lupa ya. Apa deh autori satu lagi? Oh, Pak itu ya inovatif ya. Ridwan Kamil. Ah, itu ya inovatif juga ya. Inovasi. Kalau Pak Habibie apa kira-kira itu? Kata kuncinya apa? Pak itu mainin guling ya. Kesel kali ya. Intelektual ya, Pak dia. Iya, teknokrat deh. Teknokrat dia gitu ya. Ya, bukan birokrat tapi teknokrat. Nah, ya. Teknokrat yang teruji seluruh dunia deh, enggak cuma Indonesia doang gitu ya. Bukan jago kampung dia. Ya, teknokrat dunia dia itu deh ya. Cuma yang kan saya udah bilang namanya perlombaan kayak SEA Games sampai apa? Kalau dalam ilmiah itu disebutnya apa sih? Pulitzer ya, terus Nobel. Ah, itu penuh rekayasa deh. Percaya deh gitu ya. Harusnya Pak Habibie itu dapat Nobel deh. Harusnya. Kok harus? Ya tanpa Pak Habibie nggak akan ada pesawat Boeing deh. Yang ada Zeppelin. Tahu Zeppelin? Ada yang pernah tahu Zeppelin apa? Itu balon udara yang panjang itu diisi helium. Itu terbangnya pakai helium deh. Nggak pakai mesin jet. Ya. Kok bisa? Ya iya, kecepatannya rendah. Kok kecepatan tinggi itu ya bisa retak gitu bajanya. Ya. Kok bisa nggak retak sekarang? Ya itu kan penemuannya Pak Habibie itu. Ya makanya disebut Mr. Crack gitu kan. Sebetulnya itu untuk kereta cepat sebetulnya ya. Teori itu asalnya ditemukan untuk kereta cepat, tapi dipakai di penerbangan juga. Ya. Artinya harusnya didapat Nobel deh. Ya. Tapi kan itu hanya rekayasa Nobel itu. Ya enggak. Masa yang kena schizofren aja bisa dapat Nobel gitu ya. Ini yang jelas-jelas karyanya sampai sekarang dipakai itu, ya copyrightnya masih dipakai itu, deh, ya nggak dapat Nobel, aneh kan? Makanya kalau semakin tinggi belajar, semakin tahu tuh seperti itu. Ya, sekarang juga jadinya saya ikut menggagas juga kenapa sih harus Scopus itu sama itu dengan Nobel dengan yang lainnya gitu. Udah nggak usah pakai Scopus-Scopusan gitu, maunya sih dibohongin sama orang bule gitu ceritanya. Ada yang oh iya belum pada belajar lagi ya, belum sekolah lagi ya, S2 S3 kalau udah belajar tentu akan tahu apa itu Scopus ya. Harus terindeks Scopus. Kenapa harus terindeks Scopus? Itu sama dengan Nobel dan lain sebagainya itu. Itu penuh rekayasa itu, ngapain juga kita ikut-ikutan. Ibaratnya begitu ya. Itu curcol saya ya.
Ya, jadi dia teknokrat. Ya, teknokrat yang jenius. Wah, ya. Cuma ada di Indonesia. Dan di dunia cuma ada Pak Habibie doang. Ya, yang teknokrat, ya. Padanannya siapa? Padanannya yang sering kalian pakai itu rumusnya E sama dengan MC kuadrat. Einstein. Padanannya loh. Einstein. Ya. Cuma kenapa Pak Habibie nggak pernah diomong-omong? Mungkin yang ngomong cuma orang Jerman doang. Karena Pak Habibie orang Austronesia. Ya kan? Bukan orang. Nah, memang orang bule itu rada-rada ini juga rasis ya. Orang bule itu rasis loh, Dek. Ya walaupun mungkin sekarang rada toleran, tetap aja mereka tuh rasis, Dek. Ya. Ya. Karena orang Austronesia jadinya ya yang enggak akan kedengaran di dunia mereka gitu ya, berarti itu yang enggak ya. Ya udahlah, ini itu curcol saya ya, enggak usah mempengaruhi ini adik-adik ya. Ya. Coba bayangkan tuh, banyak loh orang Indonesia yang mengagetkan dunia kan gitu ya, mengagetkan intelektual dunia itu banyak sebetulnya deh ya. Cuma akhirnya berubah menjadi buku kayak bukunya Ibu Kartini kan cuma sekedar buku jadinya deh ya, buku catatan harian yang disebut apa? Habis gelap terbit terang, cuma itu aja jadinya Dek, kebayang nggak Dek ya? Padahal itu sebetulnya bisa menjadi pelopor ya gerakan feminisme postmodern ya, tapi kan bukan bule. Coba kalau bule ya tentu akan ditulis dong sebagai runutan gitu ya, cuma karena bukan bule ya. Makanya nanti adik kalau nanti bertugas di sebagai akademisi jangan terlalu kebule-bulean deh ya, orang kita juga banyak yang berpotensi kok ya, banyak yang termasuk adik-adik sekalian saya yakin juga ada yang berpotensi ya mengalahkan bule-bule ya enggak. Kayak saya waktu belajar di Thailand juga saya berani aja memimpin orang Eropa, jadi saya itu orang Eropa deh. Ini ya, gak masalah gitu kan ya. Kenyataannya seperti itu kok. Penelitian saat itu saya mendapat tugas dari apa di Thailand itu ada namanya kabupaten apa ya, saya lupa itu ya. Saya ada catatannya itu. Jadi saya harus membuat suatu proyek perubahan untuk kabupaten sana ya. Nah, timnya ada yang dari Swedia, ada yang dari mana gitu ya, ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika Serikat. Ya GP, ada yang dari Jepang, enggak masalah gitu ya. Ya, saya mimpin-mimpin saja yang berhasil alhamdulillah. Ya, berhasil deh ya. Termasuk tesis saya itu dipakai untuk Pemda Nakhon Pathom ya. Jadi baik tugas lapangan ataupun tesis dua-duanya dipakai oleh Pemda sana ya. Yang saya pimpin orang-orang bule deh, nggak apa-apa ya. Ya mereka juga licik kok gitu ya. Ya nggak, coba bayangkan buku-buku yang dari Eropa yang kalian baca itu isinya kan bule semua, benar nggak? Padahal belum tentu loh kenyataannya ya kan. Mungkin ada beberapa orang Asia juga yang menjadi runutan mereka, cuma kan karena kebanggaan mereka sebagai bangsa Kaukasoid ya, jadinya nggak ada tuh catatan-catatan ya, nggak dari Cina, nggak ada dari apalagi dari Indonesia ya. Padahal mungkin banyak ilmuwan juga di Indonesia saat itu ya, nggak ya. Sampai namanya diganti-ganti, ya kan? Coba deh, ada yang tahu nggak deh? Bapak kedokteran dunia modern ya? Atau bapak ilmu kedokteran modern, siapa deh? Ibnu Sina. Ibnu Sina deh.
Tapi mereka nggak mau nyebut ibu di sini, ya, karena kurang bule. Diganti apa Sena. Namanya? Avicenna. Avicenna, ya, ya, kayaknya namanya nama Eropa banget deh. Padahal itu Ibnu Sina, Ibnu Sina itu orang Asia deh. Ya letaknya itu di apa sekarang itu daerah sebelahnya Turki itu loh. Uzbekistan. Orang Uzbek deh, ya itu orang Asia. Nah, tapi mereka nggak mau, mereka apa, maunya apa sih? Kok jadi lupa ya Yunani, ilmu Yunani itu apa aja sih? Lupa ya Plato itu kan, Avicenna, wah, itu kan nama-nama Yunani itu, ya kan, ya jadi dibohongin juga kita jadinya ya. Makanya adik-adik juga. Jangan minder deh ya, walaupun yang dibaca itu belum tentu itu orang Eropa, orang Yunani, belum tentu loh deh, itu mungkin aja namanya diganti-ganti kayak gitu ya. Memang orang Eropa memang seperti itu, mereka pengen selalu berada di atas itu ya. Nah, mungkin karena akibat dari kolonialisme itu tadi ya. Ya, makanya wajar dong kalau ada yang posmo ditolak. Dia masih kolonial kok, ya. Kolonial baru pos kolonial baru posmo. Bayang tuh ya. Adik-adik sekarang harusnya hidup dalam keadaan posmo. Ya. Jadi kalau masih dibudakan oleh materi, berarti itu masih modernisme. Adik-adik masih modern, masih kebendaan. Sekarang udah posmo deh. Keberkahan kalau bahasa agamanya itu keberkahan, menitik berat pada keberkahan bukan kebendaan. Nah, ya, jadi kalau misalnya adik-adik masih terpancing oleh kebendaan, kayaknya harus mundur deh. Hidupnya mundur jauh sebelum era Kartini. Iya enggak. Iyalah, revolusi Inggris 1717-an ya. 1700-an kan revolusi Inggris. Berarti adik harusnya lahir tahun 1700-an. Ya. Jauh sebelum RKA Kartini lahir ya. Ya enggak, RKA Kartini aja sudah posmo, masa masih modernisme ya. Masih kebanggaan menggunakan mesin, kebanggaan mendapatkan uang yang banyak, kebanggaan memiliki harta yang banyak. Itu kan postmodernisme. Itu kan modernisme. Awal dari kolonialisme kan. Nah, karena itu menghalalkan segala cara termasuk merendahkan harkat martabat manusia lainnya kan gitu. Karena kebendaan, jiwa kebendaan yang tinggi akibatnya merendahkan pihak-pihak yang dianggap oleh mereka perlu direndahkan. Yang penting dia punya banyak uang kan gitu. Itu kan pikiran modernisme. Kolonialisme menjajah ya, menjajah bangsa yang dianggap mereka lemah, dijadikan sapi perah ya untuk nafsu modernisme mereka. Itu berubah menjadi kolonialisme. Ya enggak. Jadi kalau ada yang masih melakukan apa? Kalau bahasa Medannya itu meninggikan mutu, memalakkan kawan, itu harusnya lahir ketika Ibu Era Kartini belum lahir. Gitu ya. Salah masuk zaman ya. Gitu. Tapi kan enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, itu urusan dia. Nanti kan dapat karmanya juga dia. Gitu ya. Ya kan? Tapi udah ketinggalan zaman deh. Aduh, itu masih kolonial ya, menginjak teman demi kemajuan dirinya sendiri, itu namanya kolonialisme. Ya kan? Kalau sirik melihat harta tetangga, itu masih modernisme. Kalau posmo ya gimana dong Pak Edi? Ya, mencari keberkahan hidup dari apa yang kita lakukan, mau sedikit mau banyak yang penting berkah. Ya itu posmo deh,
ya, seperti halnya LR Kartini yang menempatkan wanita sebagai tulang rusuk yang melindungi jantung. Oh, pusat kehidupan kita kan jantung. Wanita itu pelindung jantung keluarga, kebayang loh. Ya, kedudukannya tinggi, gak bisa diinjek karena jauh dari kaki. Ya, tapi juga gak boleh mencak ke kepala karena berada di jantung. Ya kan? Tetap, artinya tetap menghargai budaya dan tradisi. Maksudnya begitu deh. Ya, wanita modern, wanita posmo menurut RK Kartini itu wanita yang bisa menempatkan dirinya terhadap budaya, agama, gitu ya. Tapi juga dia maju karena melindungi keluarganya. Keren nggak deh? Oh, kebayang gitu, kaget tuh orang Belanda, ah, gitu kan ya. Apa ini katanya gitu ya? Sudah orang Austronesia, tapi pikirannya kok seperti ini? Apa ini kata dia? Einstein aja dianggap gila, ya kan? Karena Yahudi jadi dianggap gila, ya enggak. Kemudian siapa itu penulis trik itu? Penulis trik itu siapa sih? Itu juga sama dianggap edan, ya, karena orang Yahudi gitu ya, orang Semit bukan orang Kaukasoid, ya kan? Apalagi RA Kartini, kebayang itu apa ini katanya? Orang negara jajahan tapi pikirannya aneh seperti ini, ah tidak boleh katanya gitu. Ya, yang jadi curcol deh sampai jam 9. Ya nggak apa-apa ya, minimal kan saya ingin menggugah adik-adik sekalian ya. Adik-adik itu sebagai orang Indonesia, wah ya, perwakilan dari Austronesia, wah, gitu ya. Ayo dong bangkit, nah itu ya. Walaupun kita dibohongin oleh orang-orang bule, ya, tapi jangan sampai kita patah semangat. Kita harus punya mental seperti Sudirman. Pak Dirman itu kuat banget, ya, kuat banget mentalnya, ya kan. Kita harus berinovasi setinggi mungkin, tanpa harus apa berkonfrontasi, ya, sama dengan Ibu Kartini itu. Ya, sekolah itunya jalan tanpa harus melawan Belanda. Ini nggak ngelawan Belanda kan? Enggak, dia nggak ngelawan kolonial saat itu, enggak. Tidak juga melawan tradisi. Ya maksudnya tidak secara frontal melawan tradisi, enggak. Kalau secara tradisi, ya mungkin ada penolakan dari adat. Katanya enggak kan? Wah, didukung suaminya. Suaminya kan saat itu Bupati Rembang ya, Bupati. Bupati itu kan Raden ya, Ningrat. Ya kan, didukung, artinya kan gerakannya itu apa ya, adaptif kali ya. Ya enggak, terima oleh berbagai macam pihak, walaupun itu sangat maju gitu, sangat maju ya, loncatan yang sangat maju ya, melewati zaman ya. Ya enggak. Oke, selanjutnya curcol ya. Tugas yang berikutnya apa? Tugas yang keempat itu adalah tugas yang kelima ya. Itu apa ya, Dek ya? Tugas yang kelima itu benchmark. Tugas apa? Benchmarking ya? Bukan ya? Iya, benchmarking ya. Benchmarking. Nah, ada satu orang aja, satu kelompok kan udah jam 9. Satu kelompok yang mau presentasi, silakan. Aduh, maaf ya, saya emang orangnya begitu ya, broadcaster. Jadi kalau kalian diem aja nih, saya ngomong melulu gitu ceritanya, gitu ya. Namanya broadcaster kan gitu, terus saya ngomong gitu kan, ya kan didengerin enak, didengerinnya gitu kan, jadi dengerin. Ya kan, hingga selesai ya. Ya silakan, siapa yang mau presentasi untuk tugas yang berikutnya? Siapa? Kelompok mana? Ayo. Ayo dong cepet. Siapa ayo? Tadi siapa yang presentasi ya? Tadi siapa?
Ini kelompok satu, Pak. Oh, kelompok satu lagi. Kelompok lainnya pada diem. Yang lain dong, kelompok lain. Yang lain coba. Masa yang lain nggak ada, nggak ngerjain tugas? Ya, dari tuh adanya aja udah ya, ngantuk. Oke, Devitia, silakan. Salah kok ini sih, saya sih cuma. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan terkait benchmarking nilai-nilai berakhlak di RSAB Harapan Kita. Pertama, ini profil RSAB Harapan Kita dulu. Ini didirikan 22 Desember 1979, ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional Anak dan Bunda Indonesia dan berakreditasi A. Sebagai pusat rujukan pelayanan ibu dan anak, ini kapasitasnya ada 271 tempat tidur. Dia juga merupakan rumah sakit pendidikan digunakan untuk pelayanan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan profesi kesehatan lainnya. Nah, ini juga mempunyai suatu kebanggaan, yaitu adanya menjalankan program bayi tabung pada tahun 1987. Jadi ini rumah sakit pertama yang melakukan bayi tabung. Nah, selain itu juga penanganan pada janin dengan anemia, pemasangan pintas kandung kecil ke kantong amnion, pengurangan cairan pada rongga paru janin, dan pemeriksaan darah janin atau air ketuban untuk keperluan diagnostik saat si janin ini masih dalam kandungan. Nah, ini visi dan misi RSAB Harapan Kita. Visinya yaitu terdepan sebagai pusat kesehatan ibu dan anak nasional. Misinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang aman dan berkualitas, lalu menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak, yang ketiga menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan ibu dan anak, yang keempat menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan ibu dan anak, dan yang kelima meningkatkan jejaring dan sistem rujukan di bidang kesehatan ibu dan anak. Nah, ini nilai-nilai RSAB itu ada 6, yaitu cepat, cantik namanya, cepat, akurat, nyaman dan aman, transparan dan akuntabel, integritas tinggi, dan kerjasama tim. Sedangkan nilai-nilai SN itu sendiri ada, yaitu berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, untuk orientasi pelayanan ini, menerapkan serve with care, yaitu smile, yaitu selalu memberikan salam dan senyum setiap kali memberikan pelayanan. Empati, yaitu mampu menempatkan diri pada perasaan orang lain atau maksudnya adalah keadaan pasien tersebut. Lalu respect, yaitu menghargai pelanggan tanpa memandang status atau kelas. Trust and confident, ini dapat dipercaya dan mempunyai kepercayaan diri, yaitu kepercayaan diri terhadap ilmunya. Sedangkan kalau dapat dipercaya itu maksudnya seperti tidak menyebarkan privasi pasien. Untuk teamwork ini, pelayanan diberikan secara terpadu antar profesi untuk mencapai total quality management, dan evaluat itu mampu menilai diri untuk penyempurnaan layanan. Lalu untuk akuntabelnya, RSAB sebagai pusat kesehatan ibu dan anak berupaya memberikan pelayanan yang terdepan kepada masyarakat dan berkomitmen untuk melakukan peningkatan mutu dan kualitas pelayanan untuk masyarakat serta inovasi pelayanan untuk masyarakat. Ini juga RSAB juga menerapkan zona integritas bebas korupsi dan bersih melayani serta agen perubahan di lingkungan kerja yang berlaku untuk seluruh karyawan. Jadi setiap karyawan ini menerapkan semua aturan RSAB sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan sesuai standar SOP. Untuk kompeten, Rumah Sakit Harapan Kita ini dipupung oleh tenaga kesehatan yang kompeten, profesional, dan handal, serta peralatan medis yang mutakhir. RSAB kita mengedepankan pelayanan ibu dan anak yang aman dan berkualitas. RSAB kita telah memperoleh berbagai perhargaan maupun akreditasi paripurna dan memiliki 3 layanan unggulan, yaitu Bertefek Integrated Center atau BIDIC, Klinik Infertilitas, dan Teknologi Reproduksi Berbantu, ini kayak klinik melahirkan baik tabung tadi, dan perinatal terpadu. Untuk harmonis ini adalah sikap peduli dan saling menghargai. Berdasarkan latar belakang tersebut, RSAB mampu memberikan pelayanan terhadap seluruh pasien yang berasal dari seluruh wilayah. Hal tersebut sesuai dengan panduan perilaku core value yang harmonis, di mana selalu menghargai setiap individu apapun latar belakangnya, sering menghargai suku, agama, ras, adat, istiadat, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dari wilayah manapun tanpa ada perbedaan, sesuai dengan moto rumah sakit, yaitu nyaman dan aman dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk loyalnya ini,
RSAB harapan kita memberikan pelayanan kesehatan kepada anak dan bunda memiliki kebijakan mutu sebagai berikut. Direksi dan seluruh karyawan RSAB harapan kita bertekad untuk menyelenggarakan pelayanan unggul, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan anak dan bunda dengan manajemen yang transparan dan akuntabel melalui pemberdayaan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi, berkomitmen, serta berorientasi pada kepuasan pelanggan secara cepat, tepat, nyaman, dan aman oleh tim yang terpadu. Terwujudnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang aman dan aman, anak yang nyaman dan berkualitas merupakan salah satu visi dari RSAB Harapan Kita. Hal ini sejalan dengan panduan perilaku loyal yang dapat diterapkan dalam pelayanan di mana seluruh karyawan yang berada di lingkungan RSAB memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, sesuai dengan moto RSAB, yaitu fast, cepat dalam memberikan pelayanan, akurat, tepat waktu, tepat sasaran, sesuai produser dan prosedur dan taat aturan, convenient dan safe, yaitu nyaman dan aman dalam memberikan pelayanan kesehatan, teamwork, yaitu pelayanan diberikan secara terpadu. Untuk adaptifnya, dari tahun ke tahun, RSAB Harapan Kita ini selalu melakukan inovasi. Terbukti dengan resmi menjadi Rumah Sakit Pemerintah Departemen Kesehatan RI pada tahun 98, hingga saat ini RSAB Harapan Kita menjadi Pusat Kesehatan Anak dan Ibu. Selain itu, memiliki sarana penelitian biologi molekuler terkini, yaitu ada MRI 3 Tesla dan IT yang terintegritas. RSAB Harapan Kita ini selalu berinovasi dalam penguatan layanan neonatal, peningkatan sistem rujukan, pengembangan layanan genetika, pengembangan layanan bidik, dan pembentukan fetal and neonatal heart intervention, serta menjadi rujukan pasien COVID ibu dan anak di wilayah Jakarta Barat. Untuk kolaboratifnya dalam meningkatkan pelayanan sebagai pusat kesehatan ibu dan anak, RSAB ini melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Anak SickKids Toronto, Kanada, untuk pengembangan layanan bedah jantung anak dan fetal heart intervention. RSAB Harapan Kita ini memberikan kesempatan untuk berbagai pihak belajar dan mengembangkan ilmunya dengan cara membuka pelatihan NICU bagi dokter dan perawat. Lalu ada proses pembelajaran magang NICU dokter anak, lalu juga kegiatan roundtable discussion, terus tempat praktek bagi mahasiswa profesi seperti kedokteran, keperawatan, farmasi, dan juga spesialis. Yang pelajaran dapat diambil yaitu penerapan nilai-nilai RSAB Harapan Kita yang cantik tadi sesuai dengan core value ASN, yaitu berakhlak. Lalu juga RSAB Harapan Kita selalu mengutamakan pelayanan kepada pasien dalam segi waktu, kenyamanan, prosedur, dan lain-lain. Lalu ada zona integritas bebas korupsi dan bersih melayani serta agen perubahan di lingkungan kerja RSAB Harapan Kita. Ada tiga layanan unggulan, yaitu ada bidik, terus klinik infertilitas dan teknologi reproduksi berbantu dan perinatal terpadu. Lalu RSAB Harapan Kita ini selalu menghargai setiap individu apapun latar belakangnya. Lalu seluruh karyawan yang berada di lingkungan RSAB memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Lalu juga RSAB Harapan Kita selalu berinovasi dalam penguatan layanan neonatal, peningkatan sistem rujukan, pengembangan layanan genetika, dan lain-lain. Lalu RSAB Harapan Kita ini juga melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Anak SickKids Toronto tersebut untuk dan terdapat pelatihan NICU bagi dokter dan perawat. Baik, sekian yang sudah saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan elektronik. Ya, baik. Makasih ya Devitria sudah menampilkan salah satu contoh ya. Tempat kerjanya sendiri berarti ya. Ada yang tempat kerja orang lain nggak? Ada. Minimal itu membuktikan pada kita gitu ya, ternyata gitu ya, tidak hanya ada orang gitu ya yang menerapkan berakhlak, tapi ternyata organisasi pun banyak yang menerapkan berakhlak, termasuk tempat kita bekerja, walaupun secara rumusan berbeda tapi isinya tetap sama kan gitu ya. Artinya apa, Dek? Gitu ya. Artinya kita dituntut untuk menjadi figur yang baik ya selama bekerja di dimanapun kita berada. Ya. Mau di tempat kerja kita ataupun mungkin di tempat orang lain pun sama.
ya harapannya tetap sama deh ceritanya ya. Walaupun mungkin banyak orang yang lalai gitu ya, lalai ya. Kalau lalai bahasa Sundanya, bahasa Ciamisnya itu untuk kelelawar ya, lalai gitu ya. Tapi bukan itu maksudnya ya. Maksudnya lalai itu kita teledor atau kita terlewatkan memahami hal itu ya. Dan akhirnya kita sendiri yang rugi jadinya. Ya, rugi karena apa? Ya itu tadi, tidak mendapatkan keberkahan itu tadi. Pak ini ngomong keberkahan melulu sih ya gitu ya. Ya deh, sekarang itu sudah apa namanya itu revolusi industri 4.0 deh. Ya. Kalau kita masih berpola pikir lama yang saling bersaing satu dengan yang lain, itu sudah tidak zaman lagi binasa sendiri deh. Sekarang zamannya berkolaborasi. Kan gitu ya. Orang jualan aja sekarang sudah pakai online. Berarti berkolaborasi dengan provider online. Ya enggak, deh? Ya enggak, itu dari hal yang sederhana ada menurut kita ya. Orang jualan aja sekarang sudah online, deh. Bukan pemanfaatan teknologi ya, bukan. Dia sudah rela berkolaborasi dengan provider online. Jualan makanannya sudah seperti itu, deh. Ya, artinya apa? Yang mereka cari bukan persaingan, bukan materi, bukan. Tapi keberkahan itu tadi. Ya, berkah dapat itunya, dapat pendapatannya. Ya, jadi mau bekerja sama dengan orang lain, mau membuka diri dengan orang lain. Ya, jadi sudah. Makanya sekarang pendidikan juga sudah mulai ini kali ya, karena sudah posmo ya. Jadi tidak ada lagi zaman saya dulu NEM gitu ya, NEM terbaik siapa ya, kalau NEM-nya besar dapat sekolahnya di sekolah tertentu. Sekarang udah enggak kan, mulai mengubah pola pikir. Sekarang sekolah bisa di mana saja gitu ceritanya ya. Yang penting bisa mengikuti dengan baik nggak pelajaran di sekolah, kan gitu ya kan, bisa menyikapinya dengan baik nggak gitu. Jadi bukan masalah sekolahnya, bukan masalah persaingannya, kan gitu ya, tapi bagaimana menyikapi apa yang ada, kan gitu sekarang ya. Betul nggak, deh? Bahkan ini saya udah berpikir jauh ke depan, deh. Nanti pendidikan itu nggak seperti sekarang. Ya, itu tergantung kita maunya apa. Makanya ntar anak-anak atau cucu kita itu sudah, makanya sudah harus dibina mentalnya. Jadi dia sudah fokus dari awal. Maunya jadi apa misalnya ya. Oh, saya pengen jadi dokter gitu, atau pengen jadi perawat dari awal ya. Maka dia bebas mencari sekolah, SD-nya mau terserah silahkan ya. Nanti ada persyaratan untuk menjadi perawat, ya, untuk diterima sebagai perawat profesional, maka perlu sertifikat dari apa. Nah, si anak atau cucu kita nanti mengejar sertifikat itu. Misalnya nih ya, sertifikat sebagai pertama dia harus mengikuti pendidikan keperawatan. Sebelumnya harus mengikuti pendidikan dasar misalnya gitu ya. Maka cucu kita itu bebas, anak kita tuh bebas mau sekolah di mana aja, yang penting pendidikan dasar yang selesai, lulus, mengikuti pendidikan keperawatan yang tersertifikasi lulus, dapat sertifikat gitu ya. Udah kerja sebagai perawat dimanapun dia berada yang dia inginkan. Jadi pendidikan itu bukan dogma seperti sekarang. Bebas nyarinya di mana saja, terserah. Yang penting dapat sertifikat, tersertifikasi, udah deh bisa kerja sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, misalnya saya pengen menjadi apa misalnya? Menjadi apa ya? Musisi, ya. Biar bisa survive dalam kehidupan musik gitu ya. Tentu harus tersertifikasi nantinya, ada sertifikasinya. Nah, untuk dapat sertifikasi itu
maka saya harus memenuhi persyaratan, mungkin harus ikut pendidikan dasar, harus ikut sekolah musik, harus ikut apa, harus lulus tersertifikasi apa gitu ya, sehingga saya kemanapun mendaftar ke orkestra manapun tentu akan saya akan diterima kan gitu. Mungkin modelnya nanti seperti itu deh, bahkan ya sekolah online, jadi nggak usah ke sekolah, yang penting saya dapat sertifikat lulus, mau online yang tidak dapat sertifikat, bisa melanjutkan pendidikan, memenuhi persyaratan menjadi seorang profesional, ya sudah bekerja sebagai profesional. Gitu. Karena sudah mulai ada kan, di perusahaan asing sekarang sudah mulai seperti itu. Dia nggak peduli lulusan mana, yang penting tersertifikasi untuk profesi apa, baru diterima. Kan sudah mulai begitu. Ini mah persiapan aja ya, untuk anak-anak atau cucu kita nantinya. Kalau sekarang kita masih merasakan pendidikan yang dogmatis, ya dogma, ya. Jadi harus berurutan. Kalau sekarang mungkin nanti suatu saat nggak perlu urutan. Bahkan mungkin anak itu nggak perlu sekolah SD, SMP, ya kan? Karena dia sudah mampu, karena sudah jenius gitu ya. Dia langsung masuk sekolah profesi. Mungkin bisa saja seperti itu. Dan lulus gitu ya, lulus dengan nilai yang memuaskan, ya tersertifikasi, dia bisa jadi perawat walaupun umurnya masih muda. Dia bisa jadi dokter walaupun umurnya masih muda. Karena sudah tersertifikasi, sudah lulus uji kompetensi ceritanya. Nggak ikut, nggak usah TK dulu, SD dulu, SMP dulu. Oh, dia mampu kok. Mungkin ada yang gila gitu ya. Langsung ikut sekolah perawat. Ya, lulus gitu ya. Terampil, ya dipakai kerja, ya mungkin nanti suatu saat pendidikan tuh seperti itu deh, ya makanya kita harus adaptif juga kan itu ya, curcol lagi, ya. Saya kan suka curcol deh, ya. Salahnya ya dapat pembimbing yang belajar antropologi jadinya begini deh, ya. Kalau saya masih dokter apalagi kepala UPF, tentu jam 9 tepat saya jam 9.15 saya sudah berhenti. Ya. Tapi karena adik-adik sekarang dibimbing oleh calon antropolog jadinya lama gitu ngobrolnya. Diem sih ngomong apa kayak gitu ya. Kalau ngomong apa nanti saya timbalin lebih lama lagi. Oke ya. Aduh maaf ya untuk tugas berikutnya tidak sempat dibahas ya, padahal menarik ya, ada kasus ya. Kalau kasus yang itu kenapa deh kira-kira? Pak Yana itu kenapa sih sebetulnya? Apa sebetulnya yang terjadi pada Pak Yana gitu? Ya. Apa deh? Kan tugas berikutnya kan membahas kasus ya, kalau nggak salah ya. Ada yang membahas kasus kan ya? Film kan, film yang film Rumah Perkara ya. Rumah Perkara. Kenapa deh Pak Yana itu kenapa sih sebetulnya? Kenapa Pak Yana itu? Ayo, kenapa? Tapi waktunya udah habis ya. Habis ya Pak ya, Pak Ancep ya. Udah lebih ya. Tapi kayaknya adik-adiknya juga masih pada ketawa-ketawa tuh. Kecuali adik-adik yang di belakang itu kayaknya udah tidur tuh. Udah main-main guling tuh tidur ya jadi gitu ya, di belakang bapaknya ya. Gitu. Ya. Kenapa deh Pak Yakna deh? Akarnya apa deh? Akarnya kenapa dia terjadi sesuatu yang menyesalkan, yang menyesalkan ya kan akhirnya kan berupa penyesalan itu deh, ya enggak, Pak Yananya juga menyesal kan, ya, anaknya kebakar ya, cita-citanya akhirnya luntur, luruh semuanya, cita-citanya dia ya, bayangannya dia dulu akhirnya luruh, akhirnya yang terjadi penyesalan ya, kenapa? Akar masalahnya apa sebetulnya? Ya. Kok pada diem semua mikir atau ngantuk atau apa? Soalnya itu ya,
kok perlu dibahas ya? Kenapa deh? Akarnya apa sebetulnya? Kalau tanggung jawab sama keluarga, Pak Yap, nah kan tanggung jawab ya. Berarti akuntabel dia itu. Ya. Tapi di sisi lain dia juga melakukan apa? Berselingkuhan. Dengan siapa? Janda. Dengan janda. Di depan. Iya, janda kembang deh ya. Jandanya bukan janda cantik biasa, janda kembang karena belum punya anak ya, janda kembang deh ya. Artinya dia apa? Dia tidak berintegritas. Ya. Akar masalahnya ada integritas. Karena integritasnya yang kurang ya. Dibuktikan dengan penyelewengannya di itu kan gitu ya. Maka dia salah mengambil rekanan. Ya. Akhirnya apa yang dia cita-citakan luntur. Terjadi, betul enggak, Dek? Dibangun enggak desa itu? Dibangun, Dek. Ya. Rumah-rumah mewah. Terus apa? Yang janjinya itu apa? Kantor kelurahannya dibangun. Terus apa lagi? Masjid besar. Dibangun, Dek. Dibangun, ya. Apa yang dibangun itu apa, Dek? Tidak bisa dinikmati oleh masyarakat desa. Itu masuk payat. Dan anaknya yang sudah meninggal karena kebakar. Ya. Ya kan? Ya enggak? Jadi yang ada hanyalah penyesalan. Dan kenapa terjadi seperti itu? Ya karena diawali oleh tidak berintegritas itu tadi. Makanya sangat penting kita menjadi figur yang berintegritas supaya kuat ya, supaya baik, supaya benar. Itu ceritanya. Ya. Kalau kita sudah belajar kita terpleset tidak berintegritas, maka godaan banyak. Akhirnya apa? Ya akhirnya berbuah penyesalan. Ya, penyesalan dan penderitaan. Yang menderita siapa? Tidak hanya kita, orang lain, orang yang kita cintai, semuanya jadi menderita. Ya enggak. Awalnya dari integritas. Ya, integritas itu apa? Kalau dalam Pramuka itu dasar dharma yang ke-10 integritas itu suci dalam perkataan, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Artinya harus sejalan. Ya, pikiran baik kita berwujud pada perilaku yang baik, tindakan yang baik. Itu namanya berintegritas. Ya enggak? Oke, karena sudah jam 10. Saya juga akhirnya harusnya mencari makan nih di sini. Lupa nih ya. Karena jam 7 langsung menghadapi kalian ya. Jadi enggak apa-apa ya. Karena saya senang juga. Saya senang ngobrol sebetulnya ya. Baik, karena sudah selesai, sudah lewat waktunya, saya tutup saja. Semoga bermanfaat ya, Dek ya. Jadi selamat mulai memperbaiki diri, itu aja sih. Kalau saya nyebutnya ya, penerapan berakhlak itu lebih ke arah perbaikan diri. Ya, jadi selamat adik mulai memperbaiki diri ya. Kami hanya membekali berakhlak ya. Semoga bermanfaat bagi kehidupan adik-adik selanjutnya di birokrasi yang mungkin seperti Risa katakan ya. Seperti itu. Ya, saya mengajak adik-adik menjadi kaum yang bertahan, ya, karena saya juga sedang berusaha menjadi kaum yang bertahan itu, ya. Jadi saya mengajak adik-adik, ayo gabung menjadi orang-orang yang bertahan dalam kebaikan, gitu, ya. Dengan cara apa? Ya, mulai dari sekarang, ya, mulai dari sedikit-sedikit, gak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit dulu, gitu ya. Lama-lama kan banyak.
yang bisa kita lakukan. Nah, gitu ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama kelebihan waktu ini saya serahkan ke Pak Encep. Ya, makasih ya Pak Encep dan Pak Ganda ini. Nah, kayaknya masih dengerin kan? Kami sahami Pak Edi. Semangat kan. Iya, masih semangat gitu ya. Udah jadi kasihan nih sama Dede tuh yang di belakang main sendiri tuh. Udah lewat. Nah, Dedenya itu, ya. Dedenya tuh main sendiri tuh. Kasihan banget itu ya. Soalnya papanya lagi belajar latsar katanya. Ya itu saja ya. Saya kembali ke Pak Ancep. Makasih Pak Ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok Radi atas pembekalannya untuk adik-adik semua wajangannya sangat bermanfaat untuk diterapkan adik-adik calon ASN yang berakhlak dan profesional. Pak Edi, Dok, sebelum foto bersama dulu ya. Boleh. Ya. Buat dokumentasi ya. Ya. Siapa persiapan Pak Ganda mau ikut apa Ganda ya? Oh iya maksud. Semangat. Siap. Silakan adik-adik. Ayo masih semangat. Ayo semua, ayo silakan. Balia, ya belum ke ekspresi. Iya siap, bolehlah. Satu kali lagi ya. Biasanya di terakhir dengan apa dengan kasih sayang. Gak bisa gini maksudnya begini ya, harus ini dong tante lu ini soalnya kan jalinya nggak kelihatan ya. Harus di no nah ya, gini ya. Maksudnya pancet ya, sarangio ya, ya terima kasih ya, lapor ya, laporan silakan. Tadi siapa? Panji ya? Mas Panji, silakan. Lapor peserta Boleh, silakan. Lapor peserta CPNS, peserta latsar CPNS golongan 3 angkatan 10 telah menyelesaikan pembelajaran malam ini. Laporan selesai? Ya, bubarkan. Baik, bubarkan. Teman-teman, sebelum kita membubarkan diri, kita berdoa dulu. Semoga apa yang diberikan Pak Edi, bimbingan dari Pak Edi, bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dikembalikan ke Pak Ancep. Biasanya pakai duduk siap dulu ya sebelum itu, tapi mungkin ya belum terbiasa ya. Sudah duduk soalnya Pak. Biasa dari kepemimpinan laser biasanya gitu, duduk siap, rak, terus diakhiri dengan istirahat. Mungkin itu aja Pak Dokter Edi, silakan ya. Ya sehat atau persiapan besok mungkin masih di Jogja ya. Besok. Besok mah ini saya di praktek ini di rumah sakit ya. Iya, siap. Di Sarjito, masih di Sarjito. Siap, ya. Mungkin itu aja adik-adik nanti besok ketemu lagi sama Bapak jam 13.15 ya. Dengan agenda 3 Pak Wawan. Ya. Ya saya izin. Ya. Ya, siap. Oh, ya, saya izin lift ya. Ya, siap. Ya, izin lift. Siap. Untuk kalian, terima kasih sekian. Mohon maaf pada apabila ada kata-kata atau yang kurang berkenan di hati adik-adik. Selamat menjadi calon CPNS yang handal. Mungkin itu aja. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.